Mana sih Pak? Ini apa sih? Mana? Gimana lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita mulai acara seminar ini, untuk seluruh peserta wajib untuk membuka kameranya ya, di-on-kan semua. Karena kalau ada yang belum dibuka, kita belum bisa untuk memulai acara seminarnya. Jadi tolong untuk semua peserta, tolong untuk dibuka kameranya, di-on-kan. Ya, supaya kita juga saling kenal ya, saling tahu. Mangga di-on-kan dulu semua. Bentar, saya cek dulu ya. Yang belum di-on-kan kameranya, silahkan di-on-kan terlebih dahulu, karena seluruh peserta wajib untuk meng-on-kan kameranya. Mangga. Ibu-ibu, bapak-bapak, silahkan untuk di-on-kan kameranya. Tinggal klik tulisan yang ada tulisan stop videonya, yang ada gambar kameranya, di-on-kan. Silahkan. Halo. Bisa. Oh, ini udah banyak. Belum dibuka, tolong segera dibuka ya. Oke, baik. Sambil menunggu para peserta membuka kameranya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Randa Insinyur Haji Eni Sumardi MKes, Bapak Dr. Ijun Rijuban Susanto SKM MKes, beliau-beliau merupakan Dewan Kehormatan PPK. Yang terhormat kepada perwakilan DPW PPNI, yang terhormat kepada Ketua Umum kita, Ridwan S. Kepners, yang terhormat kepada para narasumber, Haji Eva Riantini, AMD Kep SOS MMKes, beliau merupakan Ketua IBI Jawa Barat. Kemudian yang terhormat kepada Pak Dianto, S-Kep Nurse Mars, beliau merupakan Kepala Ruangan IGD RSUD Cibabat Cimahi. Dan yang terhormat juga kepada Kang Nurdiansah, S-Kep Nurse. Serta seluruh peserta seminar yang saya ucapkan, selamat datang dalam acara seminar pagi ini. Perkenalkan, saya Anggi Agustin Dewi,
selaku moderator pada hari ini, Kamis, tanggal 21 Mei 2020, yang akan membantu acara seminar online hari ini dengan tema kewaspadaan dan pencegahan COVID-19 bagi nakes. Izinkan saya membacakan rundown acara terlebih dahulu. Saya persilakan ya. Ini untuk susunan acara hari ini. Dimulai dari pembukaan yang tadi sudah saya buka, kemudian nanti ada sambutan atau laporan dari Ketua Pelaksana, Ibu Nunik Isya Dewi MDKEP, kemudian nanti ada sambutan dari Ketua Umum PPK, Bapak Injang Ridwan S. Kepners, atau beliau pengen dipanggil Akang, katanya. Lalu nanti ada keynote speaker, Dr. Ijun Ridwan Susanto SKM MKES, kemudian nanti akan dibuka seminar kita oleh Dr. Anda Insinyur Haji Eni Sumarni MKES. Beliau merupakan anggota DPD RI. Nanti setelah pembukaan selesai dan dibuka oleh Penny, kita akan masuk ke materi pertama oleh Bapak Dianto dengan tema tata laksana kewaspadaan dan pencegahan COVID-19 saat melaksanakan asesmen di ruang IGD. Kemudian nanti akan ini. Karena ini tidak seperti dengan seminar tatap muka. Jadi untuk sesi tanya-jawab ini, kita akan mulai. Nanti teman-teman, jika ingin bertanya, setelah nanti saya buka untuk sesi pertanyaan, di sini, kalau untuk di handphone, ada tulisan tombol more, terus diklik, nanti ada tulisan chat. Nah, nanti di situ, teman-teman tinggal ngisi namanya siapa dan profesinya apa. Nah, nanti setelah ngetik di sana, saya akan memanggil 3 orang pertama yang paling atas yang akan bertanya. Setelah itu saya akan panggil, lalu nanti mereka bisa bertanya langsung kepada narasumber, gitu ya. Jadi teman-teman semua nanti dipersiapkan apa saja yang akan ditanyakan kepada narasumber. Lalu sebelum bertanya, tuliskan dulu di chat, kolom chat, kalau di laptop ada langsung tulisannya, chat. Di situ diketikkan nama dan profesinya apa, gitu ya. Jadi nanti setelah diketik, saya akan panggil 3 penanya pertama paling atas, nanti langsung bisa bertanya langsung kepada narasumber. Gitu ya. Lanjut, nanti setelah tanya-jawab pertama, kita masuk ke materi kedua oleh Kang Nurdiansah tentang penatalaksanaan pasien gawat darurat COVID di ruang perawatan. Lanjut di sesi tanya-jawab selanjutnya. Materi ketiga oleh Ibu Haji Epa Riantini, selaku Ketua IBI Jabar, mengenai penatalaksanaan pencegahan COVID-19 bagi bidan praktek mandiri di fasilitas kesehatan. Selanjutnya, sama sesi tanya-jawab lagi. Dan nanti di akhir ada door prize dari panitia untuk para peserta yang pertanyaannya sangat bagus dan menarik. Untuk pemateri, diberikan waktu 1 jam untuk pemaparan materi, lalu nanti untuk sesi tanya-jawabnya sekitar 15 menit. Gitu ya. Mangga, kita mulai saja mungkin ya, untuk menghemat waktu, kita mulai saja sambutan atau laporan dari Ketua Pelaksana terlebih dahulu. Nunik Isya Dewi MDKEP, silakan Ibu Nunik. Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dewan Kehormatan PPK, Ibu Dr. Ana Insinyur Hajah Eni Sumarni, MKES selaku Ketua DPD Jawa Barat. Terima kasih, Bun, selalu hadir ke acara kita. Yang kami hormati Dewan Kehormatan PPK Bapak Ijun Ridwan Susanto, SKM MKES. Terima kasih Bapak sudah hadir kepada acara kita. Bapak Ijun ini merupakan dulu itu dosen terbaik dan favorit saya. Kemudian yang kami hormati Dewan Kehormatan PPK Ketua IBI Jabar, Ibu Hajah Epa Riantini, AMKEB, SOS MMKES. Terima kasih, Bun, sudah hadir ke acara webinar ini. Dan yang kami hormati, Ketua Umum PPK Indonesia, Kang Ridwan. Terima kasih, Kang, atas kehadirannya. Dan seluruh peserta seminar yang saya banggakan, terima kasih sudah berkenan menghadiri acara webinar ini
dan terima kasih sudah mau meng-sharing ilmunya. Dan tak lupa untuk seluruh panitia yang saya banggakan, terima kasih atas kontribusinya selama ini sudah membantu dalam kelancaran acara seminar ini. Pertama-tama, marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di acara webinar ini. Dan tak lupa juga kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami ucapkan selamat datang di webinar atau Juminar PPK Indonesia yang akan dilaksanakan pada hari ini, yang bertema kewaspadaan dan pencegahan COVID-19 bagi tenaga kesehatan. Kegiatan seminar ini merupakan kegiatan untuk mengupdate ilmu kita terhadap kasus COVID-19 ini yang sekarang kita sedang hadapi. Adapun acara hari ini terdiri dari beberapa pemateri yang akan membahas pencegahan dan penanganan terhadap COVID-19, di antaranya penanganan di fasilitas kesehatan umum, penanganan di rumah sakit, dan penanganan di bidan praktek mandiri. Adapun jumlah total peserta terdaftar pada seminar bulan ini sebanyak 320 peserta yang terdiri dari tenaga kesehatan bidan, tenaga kesehatan perawat yang berasal dari rumah sakit, bidan praktek mandiri, dan puskesmas serta fasilitas umum lainnya. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu terselenggaranya acara webinar PPK ini. Dan kami memohon maaf apabila sekiranya terdapat kekurangan di dalam penyelenggaraan webinar ini. Kami ucapkan selamat mengikuti acara webinar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Ketua Pelaksana yang sudah memberikan laporannya terkait kegiatan seminar kita hari ini. Selanjutnya, saya persilakan kepada Ketua Umum kita, Kang Ridwan, untuk menyampaikan sambutannya kepada para peserta. Silakan, Kang Ridwan. Dorati. Terima kasih Bu Anggi atas waktunya. Bapak Ijun, kumaha damang, tos lami tetepang. Alhamdulillah Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dewan Kehormatan Pemuda Peduli Kesehatan Jawa Barat, Ibu Dr. Ana Insinyur Hajah Eni Sumarni, MKes, dan Bapak Ijun Ridwan, Bapak Dr. Ijun Ridwan Susanto, SKM MKes. Terima kasih Bapak, Ibu Dewan Kehormatan yang kami banggakan, yang selalu memberikan tauladan kepada kami, yang terus membimbing kami, para pemuda peduli kesehatan. Bapak Ijun dan Ibu Eni, terima kasih banyak. Yang kami hormati, Ketua IBI Provinsi Jawa Barat, Ibu Hajah Epa Riantini, AMKeb, SSOS, MMKes. Terima kasih, Bu. Yang kami hormati, DPW, pengurus DPW PPNI Jawa Barat, Ketua PPNI Kota Cimahi, Bapak Dianto S. Kepners Mars, serta yang kami banggakan, para panitia, pengurus, dan anggota PPK yang tetap semangat untuk menyukseskan kegiatan seminar ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur, mari kita semua panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmatnya dan kasih sayangnya, kita masih bisa berkumpul di Zoominar ini atau webinar ini dalam keadaan sehat walafiat, walaupun di tengah pandemi COVID ini yang
luar biasa, cukup mengguncang dunia ya, dan tentunya Indonesia yang kita cintai. Izinkan kami menyampaikan sedikit informasi tentang Perkumpulan Pemuda Peduli Kesehatan atau disingkat PPK. Kami terbentuk di tahun 2014, dulu namanya Ikatan Pemuda Peduli Kesehatan Jawa Barat. Setelah kita berbadan hukum di 2015, karena ikatan itu tidak bisa masuk ke badan hukum, akhirnya kita berubah nama menjadi Perkumpulan Pemuda Peduli Kesehatan, atau kita perkumpulannya tidak dimasukkan, jadi Pemuda Peduli Kesehatan disingkat dengan PPK, yang awalnya Jawa Barat, target kita Indonesia, bahkan mungkin internasional ke depannya. Karena kita pun sudah punya anggota di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan mudah-mudahan wilayah lain pun akan terus bertambah, karena niat kami mendirikan PPK adalah di bidang untuk kebaikan kita bersama, peduli kesehatan. Adapun fokus kami yaitu pada pendidikan, kesehatan dan sosial. Pendidikannya kami menyelenggarakan pelatihan yang terakreditasi dari Kementerian Kesehatan dan dari organisasi profesi. Seminar dan workshop dan yang terakreditasi dari organisasi profesi. Seperti contoh hari ini terakreditasi dari PPNI dan IBI. Dan untuk kegiatan sosialnya, sosial dan kesehatannya, alhamdulillah kita sudah terdaftar di Dinas Sosial sebagai LKS, Lembaga Kesejahteraan Sosial di bidang kesehatan. Bagaimana kita terjun untuk melaksanakan pendidikan kesehatan, pemeriksaan kesehatan, bakti sosial, dan pemberian makanan tambahan. Itu ke daerah-daerah pedalaman. Kami pun pada bulan Februari kemarin menyelenggarakan HUT kami 6 tahun mengabdi, dan kami pun saat itu masih belum ada kasus COVID-19 di Indonesia. Kami pun menyelenggarakan bakti sosial di daerah pedalaman Sumedang, dan ini tempat kelahirannya Bunda Eni ya. Dan di daerah itu kami pun melakukan upaya untuk pencegahan dini terhadap COVID-19, dan kita selalu pada saat penyuluhan kita selalu sampaikan tentang pentingnya PHBS, salah satunya 6 langkah mencuci tangan, dan ini sangat kepakai sekali ketika COVID-19 menyerang Indonesia. Yang kita ketahui terkait COVID-19 saat menyerang Indonesia, dan ini harus menjadi evaluasi kita bersama. Kebetulan hari ini mungkin dihadiri sama Ibu Eni sebagai perwakilan kami yang ada di pemerintah, bahwa Indonesia saat menghadapi COVID-19 kewalahan, dan kita perlu akui dan jujur pada diri kita bahwa di sistem pelayanan kesehatan kita masih perbaikan sistem pelayanan kesehatan kita hanya pada saat akreditasi. Ini merupakan kesalahan yang cukup fatal, sehingga ketika terjadi pandemi COVID-19 ini kita kewalahan. Kita ketahui bersama telah gugur para tenaga kesehatan, para pahlawan kesehatan kita, yang ini tentunya ironis, banyak yang terinfeksi tenaga kesehatan kita oleh COVID-19 ini. Bagaimana kita melihat para tenaga kesehatan memakai APD yang seadanya karena tidak ada jaminan yang siap dari sistem pelayanan kesehatan kita untuk melindungi para tenaga kesehatan, keselamatan tenaga kesehatan yang sedang berjuang melawan COVID-19. Baru saja kita berduka kemarin, telah meninggal teman sejawat kita, dan ini terus berjatuhan dari awal terjadinya COVID-19. Teh Ari yang beliau sedang mengandung dan dinyatakan wafat dan terinfeksi COVID-19. Harapan kami menyelenggarakan ini, dan mungkin ini mudah-mudahan jadi aspirasi kami supaya bisa disampaikan ke stakeholder, supaya diperhatikan para tenaga kesehatan dan keselamatan para tenaga kesehatan yang sedang berjuang di garda terdepan menghadapi COVID-19 ini. Jangan sampai ada lagi korban berjatuhan di tenaga kesehatan yang sedang menjalankan tugasnya.
menjadi seorang pahlawan di garda terdepan melawan COVID-19. Dan tentunya dengan seminar ini harapan kami meningkatnya para tenaga kesehatan, terutama yang berjuang di garda terdepan, untuk menyiapkan kewaspadaan dan pengendalian infeksi COVID-19 ini di pelayanan kesehatan. Karena hal yang ironis juga, sampai kemarin pas saat kami mengisi di salah satu NGO internasional, Save the Children, dan Dinas Kesehatan, ya, tentang pelayanan KIA di masa pandemi, ternyata banyak di BPM-BPM itu masih kesulitan mendapatkan surgical mask, sehingga mereka menggunakan masker kain. Seperti yang kita ketahui bahwa masker kain itu jangankan untuk menahan virus, bakteri pun masih bisa masuk. Ini hal yang tentu ironis. Kami mungkin, mari kita suarakan bersama, lindungi kami para tenaga kesehatan, lindungi kami yang sedang berjuang, lengkapi kami dengan alat pelindung diri. Itu mungkin aspirasi yang harus kita sampaikan ke stakeholder supaya teman-teman sejawat kita dapat terlindungi dari ancaman bahaya terinfeksi COVID-19. Itulah mungkin yang bisa kami sampaikan, teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya, atas kontribusinya untuk menyelenggarakan seminar ini. Saya berharap bahwa semua peserta yang ada di sini, para tenaga kesehatan, terus berdoa dan menjaga kesehatan dan keselamatannya selama menjalankan tugasnya, serta mengikuti seminar ini dari awal sampai akhir, sehingga ada upaya-upaya kita kewaspadaan dan pengendalian COVID-19 ini di pelayanan kesehatan. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih Bapak Dewan Kehormatan kita, Bapak Dr. Ijun Ridwan Susanto, Ibu Bunda Eni, beliau juga Ketua DPDR, anggota DPD RI dari Jawa Barat, Bapak Ibu Hajah Epa, Bapak Dianto, dan semua narasumber serta peserta, kami ucapkan terima kasih banyak atas kontribusinya, karena kegiatan ini tidak akan sukses tanpa kebersamaan kita dan kontribusi dari semua pihak. Sekian, saya ucapkan alhamdulillah. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ketua Umum Ridwan. Punten teman-teman, sebelum kita lanjut, tolong peserta di mute dulu semuanya karena mengganggu nanti saat sambutan. Dan teman-teman di mute dulu. Yang belum di mute, silakan di mute dulu. Pak Ijun, apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Bu Anggi. Gimana sehat? Alhamdulillah, beliau merupakan pimpinan saya di Stikes Bedulur Cimahi. Selamat datang, Pak. Oke, sebelum kita panggil Bapak, kita bacakan dulu ya CV beliau. Silakan panitia punten CV-nya. Saya bacakan saja ya. Untuk CV beliau, beliau lahir di Ciamis 10 Maret 1965. Beliau profesinya dosen, jabatan akademiknya lektor. Riwayat pendidikannya sarjana kesehatan masyarakat FKM UI, magister kesehatan masyarakat FK Unpad, doktor social development PWU Filipina. Untuk riwayat pekerjaan, beliau sebagai dosen, pembantu direktur bidang kemahasiswaan Akbar Ahmad Yani Unjani, ketua pembangunan masyarakat desa Akbar Ahmad Yani,
Direktur Akper Akbid Muhammadiyah Ciamis, Ketua Sikes Beluhur Cimahi, dan Asesor Sertifikasi Dosen Nasional. Silakan Bapak, saya persilahkan. Terima kasih Bu Anggi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Dewan Kehormatan PPK, Ibu Dr. Anna Insinyur Eni Sumarni MKes, yang terhormat Ketua PPK Jawa Barat dan Indonesia, yang terhormat Ibu Sekretaris Jenderal PPK, yang terhormat para Ketua Organisasi Profesi, baik itu IBI maupun PPNI di tingkat Jawa Barat dan di tingkat Cimahi dan Bandung, yang terhormat panitia, ketua panitia seminar beserta jajarannya, yang terhormat para pemateri seminar kewaspadaan dan pencegahan COVID-19 bagi tenaga kesehatan, dan tentunya yang kami banggakan para narasumber serta para peserta seminar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, di tengah-tengah COVID-19 yang bersifat pandemi, kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hal ini. Dan salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut, dan kita semua sebagai umatnya. Juga Bapak Ibu sekalian, para seminar, para anggota, para peserta seminar, saya juga tidak lupa mengucapkan selamat beribadah puasa Ramadan untuk seluruh peserta seminar dari kaum muslimin. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, saya ingin sampaikan apresiasi dan penghargaan tentunya kepada para pengurus PPK Jawa Barat dan Indonesia atas kiprahnya yang selalu aktif di tengah-tengah masyarakat di dalam menjalankan atau melaksanakan komitmennya terhadap kesehatan, dan hari ini dibuktikan lagi dengan adanya kegiatan seminar lewat daring yang dilaksanakan pada hari ini. Oleh karena itu, sekali lagi saya sebagai anggota Dewan Kehormatan PPK Jawa Barat apresiasi dan merasa bangga sekali atas hal ini. Saudara-saudara sekalian, kita sekarang di dalam wabah pandemi COVID-19. Kalau kita melihat data pada hari ini, itu di dunia kasus ini berjumlah kurang lebih daripada 5 juta orang. Kemudian di Indonesia lebih daripada 19 ribu orang. Dan di Jawa Barat lebih dari 1.800 orang. Dan kita sangat prihatin juga, karena banyak kasus-kasus COVID-19 ini yang mengenai tenaga kesehatan. Dan data di Indonesia pada hari ini terakhir saya dapatkan, terakhir mendapatkannya adalah hari ini, tapi datanya beberapa hari yang lalu, yaitu sekitar 20 orang perawat telah meninggal dunia. Tentunya kita prihatin atas hal ini. Seperti tadi diutarakan oleh Bapak Ketua PPK sebagai penyebab daripada kejadian ini. Saudara-saudara sekalian, tentunya kita sangat relevan mengadakan seminar hari ini mengenai kewaspadaan dan pencegahan COVID-19 bagi tenaga keperawatan. Karena bagi tenaga kesehatan, mohon maaf.
Karena tenaga kesehatan tidak bisa mengelak untuk lari dari tanggung jawab penanganan pasien-pasien COVID-19 ini. Alasan utama tenaga kesehatan menangani kasus ini tanpa pandang bulu karena menjalankan sumpah profesi. Nah, ini yang harus menjadi pegangan kita. Kita sebagai tenaga kesehatan tidak bisa lepas daripada sumpah profesi ini. Dan ini menjadi alasan utama kita terjun di tengah-tengah masyarakat, terjun di tengah-tengah pelayanan kesehatan untuk menangani kasus-kasus COVID-19 ini dengan segala risiko. Dan tentunya tenaga kesehatan dalam posisi yang sangat krusial, yang sangat dilematis, dan luar biasa pengaruhnya atau dampaknya, baik terhadap fisiknya maupun pada jiwanya, dan lain-lain. Oleh karena itu, kewaspadaan dan pencegahan COVID-19 pada tenaga perawat ini harus terus dipromosikan, harus terus dibahas, harus terus digaungkan agar menjadi kesadaran kita bersama. Saudara-saudara sekalian, tenaga kesehatan disebut sebagai garda terdepan di dalam penanganan COVID-19. Juga ada yang menyebut sebagai garda atau benteng terakhir dalam penanganan COVID-19. Terserah kita terlepas daripada istilah-istilah itu. Tetapi pada faktanya bahwa tenaga kesehatan tidak bisa melepaskan diri daripada penanganan COVID-19 ini dengan segala risikonya itu. Maka dengan demikian, kita wajib berusaha untuk selalu memproteksi diri agar kita tidak terkena penyakit COVID-19 ini. Karena apabila tenaga kesehatan terkena penyakit ini, selain juga berakibat kepada kehidupannya dan kehidupan dirinya, kehidupan profesinya, kehidupan keluarganya, juga berpengaruh terhadap keberlangsungan daripada pelayanan kesehatan itu. Kita bisa bayangkan kalau tenaga kesehatan itu pada sakit karena kena COVID, lumpuhlah pelayanan kesehatan kita. Nah, maka ini menjadi sangat esensial, menjadi sangat penting sekali tenaga kesehatan harus dilindungi. Itu adalah poinnya yang harus kita perhatikan. Apa yang harus kita lakukan sebagai tenaga kesehatan agar kita selalu waspada dan selalu bisa melakukan pencegahan terhadap COVID ini? Yang pertama tentunya kita sebagai orang yang beriman, kita harus selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita diberikan kemampuan untuk selalu waspada terhadap COVID ini. Agar kita selalu diberikan kemampuan untuk bisa melakukan pencegahan. Dan agar seluruh masyarakat peduli terhadap tenaga kesehatan untuk membantu tenaga kesehatan menyiapkan segala macam perangkat dan segala macam alat-alat yang diperlukan oleh tenaga kesehatan di dalam melindungi dirinya. Agar supaya tenaga kesehatan tidak terperosok jauh kepada lembah-lembah bahaya di dalam penanganan COVID-19 ini. Maka seluruh warga negara Indonesia khususnya, selain pemerintah tentunya, harus selalu menyiapkan apa-apa yang dibutuhkan oleh tenaga kesehatan untuk melindungi dirinya di dalam pelayanan kesehatan itu. Karena tadi saya katakan bahwa apabila tenaga kesehatan tidak terlindungi, maka akan lumpuh pelayanan kesehatan ini. Karena tenaga kesehatan merupakan benteng terakhir atau bisa juga dikatakan garda terdepan di dalam pelayanan COVID-19 ini. Jadi kalau tenaga kesehatan pada sakit apalagi meninggal, maka sustainability atau keberlangsungan daripada pelayanan kesehatan ini akan lumpuh tentunya. Ini poin yang harus kita sama-sama perhatikan. Kemudian saudara-saudara sekalian, COVID-19 ini kita sudah tahu bahwa ini adalah penyakit menular. Kita di dalam masa kuliah dulu atau pada saat ini saudara-saudara sudah menjadi praktisi di tenaga kesehatan, selalu dibekali dengan ilmu. Kita tahu prinsip-prinsip penanganan penyakit menular. Karena ini sama saja, secara epidemiologi sama aja penanganan penyakit COVID-19 dengan penyakit menular yang lainnya. Sama saja. Maka oleh karena itu, tenaga perawat, tenaga bidan, tenaga dokter, dan lain-lain tenaga kesehatan yang berada di pelayanan terdepan di pelayanan kesehatan ini, harus terus membekali ilmunya. Ilmu tentang bagaimana pengelolaan penyakit menular, itu yang harus diperhatikan. Saudara-saudara, kita bisa buka-buka lagi buku tentang
riwayat alamiah penyakit. Nah, itu sebagai pintu pertama untuk kita bisa melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap COVID-19 ini. Misalkan di dalam fase pre-patogenesa, apa yang harus oleh tenaga kesehatan dilakukan? Pada fase pre-patogenesa ini, di mana terjadi interaksi antara host, agent, dan lingkungan, di mana di sana ada host sebagai tenaga perawat, ada agent di tengah-tengahnya sebagai virus COVID, dan juga ada lingkungan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam fase pre-patogenesis ini? Tentunya yang pertama adalah mempertinggi daya tahan tubuh, tentunya yang pertama. Yaitu dengan cara mengkonsumsi makanan yang baik agar kita selalu kuat imunitas kita. Lalu yang kedua, membekali ilmu pengetahuan bagaimana cara pencegahan tentang COVID-19 ini. Kemudian, apa yang harus dilakukan pada fase patogenesis dan fase post-patogenesis? Nah, ini harus kita buka-buka lagi teori-teori. Ya. Seperti, karena saya akademisi, jadi saya senang dengan teori-teori ini, dan sekarang justru ini penting. Karena tenaga kesehatan harus bertindak di atas ilmu, tidak bisa sembarangan. Begitu kan. Jadi tenaga kesehatan harus bertindak di atas ilmu, harus berbicara di atas ilmu. Tidak boleh tenaga kesehatan berbicara, bertindak, ngawur tanpa ilmu. Oleh karena itu, ilmu ini harus terus digali, ilmu ini harus terus dibangun dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di dalam pelayanan kesehatan terutamanya sekali. Baik itu pelayanan kesehatan mandiri maupun pelayanan kesehatan yang terorganisasi seperti di rumah sakit, di puskesmas, dan di klinik-klinik. Maka hari ini menjadi relevan seminar kita, yaitu tentang kewaspadaan dan pencegahan COVID-19 ini. Karena nanti oleh para narasumber sebagai pakarnya akan dibedah secara ilmiah tentunya. Apa-apa yang harus dilakukan. Maka mari kita sama-sama ikuti seminar ini dengan baik, agar kita selalu membekali diri dengan pengetahuan. Karena tadi saya katakan bahwa tenaga kesehatan tidak boleh berbicara dan bertindak tanpa ilmu. Jadi tenaga kesehatan harus bertindak, harus berbuat, harus berbicara di atas ilmu. Maka tenaga kesehatan harus selalu mendevelop ilmunya. Maka ini sebagai esensi yang penting bagi kita. Mungkin itu saja sambutan dari saya karena waktu terbatas. Jadi sekali lagi saya mengucapkan apresiasi penghargaan yang tinggi kepada PPK atas upaya ini. Dan selamat berseminar kepada para peserta. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuan pada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk selalu melakukan upaya-upaya terbaik untuk diri kita sendiri sebagai tenaga kesehatan dalam memelihara diri supaya tidak terkena COVID ini, dan juga tentunya untuk memelihara dan melayani klien kita di berbagai macam layanan kesehatan. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh. Tolong semuanya. Jadi langsung dibuka aja Pak, mungkin dengan Bapak Ijun. Saya persilakan untuk dibuka aja acara seminar ini. Baik, Ibu. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara webinar yang bertemakan kewaspadaan dan pencegahan COVID-19 bagi tenaga kesehatan yang diadakan oleh PPK Jawa Barat dan Indonesia dengan resmi dibuka. Tok, tok, tok. Terima kasih. Oke, baik Bapak, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman sudah siap untuk menyaksikan dan sumber kita yang hebat. Baik, kita mulai saja mungkin untuk materi pertama oleh Bapak Dianto Eskep Nurse Mars. Dengan tema tata laksana kewaspadaan dan pencegahan COVID-19 saat melaksanakan asesmen di ruang IGD. Sebelum saya panggil Bapak Dianto, saya akan bacakan CV-nya terlebih dahulu. Mangga panitia untuk CV-nya.
Oke, baik. Saya akan bacakan CV beliau terlebih dahulu. Nama beliau adalah Dianto Eskepners Mars. Beliau lahir di Cianjur tanggal 10 Oktober 1972. Pendidikan terakhir beliau S2 Manajemen Administrasi Rumah Sakit. Jabatannya Kepala Ruangan IGD RSUD Cibabat Cimahi. Riwayat pendidikannya SPK Budi Luhur Cimahi, Akper Pajajaran Bandung, Stikes Bakti Kencana Bandung, Stikes Budi Luhur Cimahi, dan S2 Unpas. Untuk pelatihannya sendiri, beliau sangat banyak ya. Mungkin banyak sekali PPGD ON, terus pelatihan penanggulangan bencana alam, pelatihan customer service, dan sebagainya sangat banyak. Untuk riwayat pekerjaan sendiri, beliau merupakan staf IGD, staf CI, staf dan CI OK, kepala ruangan medical bedah, kepala ruangan ICU, kepala ruangan IGD, dan staf pengajar Stikes Budi Luhur Cimahi dan Stikes Jenderal Ahmadiyani. Untuk itu saya panggilkan kepada Bapak Dianto, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih. Silakan di share aja kayaknya materinya dari situ. Dari sini nggak bisa share. Teman-teman nanti kalau ingin bertanya, silakan ketik nama dulu ya sama profesi di kolom chat ya. Oke, terima kasih. Udah siap semua? Bagaimana operator? Udah siap? Sudah, Pak. Sudah bisa dimulai. Oke, terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Yang terhormat Ketua Panitia dan jajarannya, yang terhormat pengurus Dewan Pembina dan pengurus Pemuda Peduli Kesehatan. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersilaturahmi, mudah-mudahan di dalam kondisi saum kita, saumnya menjadi saum yang mabrur ya, bagi yang menjalankannya dan bagi yang belum menjalankan, semoga nanti bisa menamatkan saumnya. Oke, teman-teman semua, hadirin yang saat ini tergabung di acara webinar, kita akan berdiskusi, mungkin saya dikasih waktunya tidak lama, ya, diskusi tentang penata laksanaan kegawat daruratan pasien COVID di Yankes, di rumah sakit. Semua standar rumah sakit pasti menerapkan standar yang sama, tetapi dalam pelaksanaannya pasti akan ada perbedaan. Tergantung kemampuan dari fasilitas pelayanan tersebut. Kita di sini akan diskusikan ya, bagaimana standarnya atau berdasarkan panduan, pedoman, bagaimana penata laksanaan pasien-pasien dengan coronavirus ini ya, di fasilitas kesehatan. Tentunya yang akan kita diskusikan adalah standar. Tetapi kenyataan nanti kita akan bisa diaplikasikan di lapangan adalah disesuaikan dengan kemampuan fasilitas kesehatan tersebut. Oke, teman-teman semua, mari kita, saya pertama-tama mengucapkan ya, selamat Hari Perawat Sedunia, walaupun beberapa waktu yang lalu sudah terlewat. Ya. Kemudian bagi tenaga kesehatan yang lainnya, semoga kita tetap diberikan kesehatan, kemampuan dalam menjalankan tugas kita sebagai tenaga kesehatan, berkontribusi memberantas atau memutus mata rantai ya, pandemi ini, sehingga cepat selesai, cepat berakhir, ya, dan kita tetap diberikan keselamatan. Bagi sejawat-sejawat tenaga kesehatan yang sudah gugur ya, akibat virus corona ini, baik yang langsung melayani maupun yang tidak langsung melayani di fasilitas kesehatan yang terkontaminasi, semoga para almarhum diterima amal ibadahnya dan selalu mendapatkan yang terbaik dari sisi Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, teman-teman semua, mari kita mulai saja ya. Untuk penata laksanaan kegawat daruratan pasien COVID atau apapun yang bisa dikatakan OTG, ODP, atau PDP, ya, kalau masuk rumah sakit bagaimana itu menentukan kasus tersebut, mari kita bahas sedikit ya. Oke, next materinya. Oke, sebagai pendahuluan, coronavirus merupakan virus yang jenisnya ya berukurannya kecil ya, untuk RNA-nya antara 120 sampai 160 mm ya. Ini kalau tadi dikatakan oleh Pak Ketua Pemuda Kesehatan Pembina ya, untuk bahwa virus ini sangat kecil dan sangat mudah ya masuk melalui pori-pori masker apabila maskernya tidak sesuai standar. Kemudian pertama kali dilaporkan muncul di Wuhan, ya, negeri Cina, pada bulan Desember 2019. Maka dikatakanlah bahwa SARS-CoV-2 coronavirus ini coronavirus 19. Kemudian untuk virusnya sendiri, ya ini untuk SARS-CoV-2 ini, ya, yang menyebabkan penyakit yang disebut dengan COVID-19, ya, coronavirus, ya, disease tahun 2019. Itu yang kenapa virus ini atau disebut dengan COVID-19, bahwa mulai ditemukannya ya
pada bulan Desember 2019. Kenyataannya virus ini ya banyak spekulasi bahwa ini awal mulanya dari mana, datangnya dari mana, apakah rekayasa atau apa, wallahu alam bisawab ya, hanya Allah yang maha tahu, yang maha mempunyai, sekecil apapun virus ini adalah makhluk Allah. Tadi kata Pak Ijun bahwa sebagai ini untuk Dewan Pembina mengatakan bahwa kita semua sekecil apapun kita harus bersyukur. Dengan penyakit harus bersyukur, dengan sehat apalagi harus bersyukur, dan harus banyak bersyukur supaya kita sehatnya bermakna, bermanfaat. Ya. Kemudian dengan sakitnya, kita juga harus bersyukur, semoga sakit kita menjadi kifarat untuk mengubur dosa-dosa kita. Kemudian coronavirus ini adalah keluarga besar dari virus yang menyebabkan penyakit, ya, mulai dari gejala ringan sampai berat. Gejala ringannya mulai dari flu, batuk, pilek, ya, dan lain-lain. Mulai dari demam, demamnya yang sedang-sedang saja, bahkan sampai demamnya yang sangat tinggi. Ya. Kemudian ini untuk coronavirus ini bisa mengakibatkan infeksi saluran pernapasan atas. Ya. Bahkan bisa menimbulkan komplikasi. Nah, tergantung dari komorbidnya bagaimana agen itu sendiri atau host kita sendiri, kitanya sendiri, antibodinya kuat atau daya tahan tubuhnya kuat atau tidak. Ya. Itu yang bisa diperberat dengan adanya komorbid. Komorbid itu adalah penyakit penyerta yang memang awalnya kita sudah punya penyakit, kemudian daya tahan tubuh kita lemah hingga bisa memudahkan kena virus ini. Virus ini bisa kena pada siapapun, ya. Tapi tergantung nanti sifat infeksinya bisa berat atau ringan tergantung kondisi tubuh kita. Oke, okay, next. Kemudian untuk manajemen klinisnya, ya, kenapa kita harus dikatakan manajemen klinis? Karena untuk penata laksanaan klinis di rumah sakit kita pasti ini untuk standar, ya. Nanti pelaksananya tergantung ya fasilitasnya kesehatan masing-masing, kemampuannya. Ini yang pertama adalah pasien dikategorikan infeksi saluran pernapasan atas berat, baik dewasa maupun anak, ya, yang di rumah sakit ketika dicurigai adanya infeksi COVID-19 ini. Dari mana kita curiga adanya infeksi COVID-19? Kita akan melakukan screening awal. Nanti pas begitu masuk ke fasilitas kesehatan, baik di puskesmas maupun di rumah sakit, ya, atau di klinik, kita melakukan screening, ya. Supaya kita untuk menimbulkan kewaspadaan, ya, kewaspadaan terhadap adanya, ya, COVID-19 ini terhadap pada pasien tersebut. Kemudian yang kedua, infeksi COVID-19 ini dapat menyebabkan gejala, ya, ISPA ringan sampai berat, bahkan sampai terjadi acute respiratory syndrome, ya, atau ARDS, kemudian bisa terjadi sepsis dan terjadi septic shock. Ini yang paling berat, yang sehingga nanti di levelnya ada level hijau, ada level kuning, dan ada level merah. Ya. Kalau sudah sepsis dan septic shock, ini masuk kategori level merah. Ya, ARDS masuk kategori level merah. Sehingga harus perawatan khusus nanti di emergency maupun ini tindak lanjutnya ke gawat daruratannya masuk ke level merah. Oke, okay, next. Kemudian, nah, pada era pandemi ini dikategorikan gawat darurat itu kan respon time-nya harus cepat, ya. Harus cepat, harus respon, ya, harus segera. Tetapi dalam kondisi pandemi ini kita tidak ada istilah gawat darurat respon time dengan harus no limit, ya. Time-nya harus segera. Kenapa? Kita harus memberlakukan kewaspadaan diri yang tinggi, ya, terhadap kita tenaga kesehatan. Jangan sampai kita so berani tadi kalau kata Pak Ketua ini, Pak Pembina, Pak Ijun, jangan sampai kita bekerja berbicara tanpa ilmu. Nah, maka dalam kondisi pandemi ini kita menghadapi sekarang fase-fase keganasan virus COVID ini, kita harus memberlakukan, ya, keamanan diri dengan yang pertama kita harus melakukan tadi selalu kita PHBS-nya hand hygiene, ya, hand hygiene baik menggunakan scrub atau menggunakan hand wash, kita harus selalu, ya, kita menggunakan untuk apa? Untuk supaya jangan sampai mengkontaminasi, ya, tubuh kita, tubuh petugas kesehatan. Kemudian yang kedua adalah selalu kita harus melindungi, ya, melindungi mata, melindungi hidung, kemudian melindungi mulut. Untuk apa? Karena virus ini menular melalui
ya, mulai membran-membran, mulai membran yang ada di hidung, membran ada di mulut, membran ada di mata. Sehingga apa? Kita harus betul-betul untuk menghadapi pasien ini safety banget, ya. Kacamatanya harus dipakai atau goggle-nya harus dipakai, kemudian maskernya, ya, maskernya minimal kalau di pelayanan kesehatan minimal surgical mask, jangan sampai menggunakan masker kain. Tergantung nanti zonanya. Kita ada di level pelayanan yang mana? Level pelayanan 1, 2, 3 ya atau seterusnya. Ini kita tergantung menggunakan untuk pelindung diri. Untuk menggunakan menutupi mata berarti melindungi mata kita harus menggunakan goggle ya. Kemudian menghidungi mulut dan hidung kita menggunakan masker. Maskernya pun harus berbagai tipe tergantung kita ada di pelayanan level mana. Kalau ada kita di pelayanan level emergency, level IGD, minimal maskernya surgical mask, kemudian minimal ditambah dengan N95 ya, ditambah lagi surgical mask. Jadi minimal maskernya 3. Kalau kita pingin safety ya. Karena menghadapi ya makanya tadi kata saya tidak ada kondisi situasi gawat darurat pada fase pandemi ini. Semuanya kita perlakukan adalah safety ya. Pasien harus selamat, petugas pun harus selamat ya. Kemudian berikutnya adalah selalu memberikan untuk keamanan pernapasan. Ini untuk respiratory hygiene-nya ya. Bagaimana cara batuk efektif, bagaimana cara ya apa sih kemudian batuk yang etika batuk ya. Jika ada kita kontak batuk berarti minimal kita batuknya harus tertutup ya, minimal pakai tisu, kalau nggak ada tisu pakai tangan ya. Bagaimana tata tertib batuk ya. Kemudian ada kita harus selalu menggunakan medical mask ya, untuk menggunakan masker-masker kesehatan. Bisa masker kesehatan N95 ya, kemudian yang paling rendah minimal KN95. Walaupun memang barang-barang itu sangat sulit, sangat langka, ironis ya, karena pada saat pandemi barangnya sangat mahal dan susah dicari. Kalau mahal barangnya ada, mungkin tidak terlalu lunak salah. Tapi ini udah mahal, barangnya tidak ada. Ya, awal-awalnya ya, karena ketidaksiapan kita ya, ketidaksiapan kita untuk mengantisipasi ini. Kenapa? Karena serentak seluruh dunia memerlukan bahan tersebut, sementara produknya terbatas. Ya, sehingga awal-awal kita naik. Nah, akhir-akhir ini sekarang udah harganya udah kembali normal. Tetapi untuk masker-masker N95 itu masih sulit dan masih mahal ya. Tapi kalau surgical mask sudah banyak di pasaran dan harganya udah standar. Kemudian kita harus melakukan social distance ya. Meminimalkan kontak untuk petugas kesehatan ini dengan pasien-pasien COVID ya, baik di emergency maupun di ruang perawatan isolasi ya. Karena kita harus meminimalkan kontaknya. Ya. Karena tadi alat APD kita sangat terbatas, kemudian kita harus betul-betul yang betul-betul perlu baru kita kontak dengan pasien ya. Performnya harus betul-betul ya. Nah, ini untuk dengan pasien sendiri. Bagaimana dengan sosial kita di masyarakat? Ya, itu sesuai anjuran pemerintah, sesuai protokol kesehatan kita ikuti ya, social distance-nya ya. Bahkan sekarang dilarang mudik ya. Bukan kita tidak sayang sama keluarga, tapi kita lebih sayang dengan keluarga dengan cara mencegah ya, memutus mata rantai penularan ini ya. Mungkin bagi tenaga kesehatan seperti saya ini di emergency ya. Mungkin karena udah bertahun-tahun kita bergelut dengan berbagai macam kuman virus yang antibodi kita udah kuat. Tapi belum tentu orang lain yang tidak biasa kontak dengan penyakit ya. Kita sudah kuat dengan kondisi seperti ini, tetapi orang lain belum tentu kuat. Nah, itu yang kita harus hindari. Tenaga kesehatan jangan ya tadi, jangan bertindak tanpa ilmu, jangan bertindak tanpa pengetahuan, tanpa kita belajar. Kita harus betul-betul mempelajari bagaimana virus ini bermutasi. Bahkan udah beberapa kali mutasi virus ini. Yang terjadi di Amerika berbeda ya. Untuk apa? Hal gejala yang timbulnya. Yang terjadi di Asia, di Indonesia berbeda. Ini berarti mutasi. Mutasi gen itu sesuai dengan inangnya, sesuai dengan kitanya. Nah, ini makanya penting sekali bagi tenaga kesehatan ini, baik bidan maupun perawat, yang selalu kita pertama ya, sebelum tenaga kesehatan yang lain itu berkontak langsung dengan pasien di rumah sakit itu kan pasti ya, untuk pasien-pasien dengan ginekologi dan obstetrisnya pasti bidan yang pertama kontak. Kemudian untuk pasien-pasien yang umum
ya pasti perawat yang pertama kontak. Ya, sebelum tenaga kesehatan lain. Kenapa? Karena perawat dan bidan itu pasti, ya pasti ada di paling depan di emergency itu dari mulai screening area, kemudian masuk triase, ya sampai ke pelayanan-pelayanan berikutnya itu sesuai levelnya pasti ada perawat. Kemudian untuk di poneknya di kegawat daruratan kebidannya pasti bidannya dulu sebelum dokternya. Nah ini maka penting sekali bagi tenaga kesehatan ini untuk perlu waspada dan selalu menggunakan APD yang standar, ya. Kita bisa menuntut ke pemberi apa? Ke penyelenggara rumah sakit manajemen harus menyediakan APD yang standar. Kalau tanpa APD yang standar kita ya minimalkan distancing, minimalkan kontak dengan pasien tersebut. Sehingga apa? Kita bisa terselamatkan, ya. Banyak teman-teman kita yang sudah gugur, ya. Itu banyak yang background-nya tidak selalu kontak langsung dengan pasien COVID. Tetapi ada di pelayanan rawat inap, ada di penunjang, itu menjadi korban, gugur, karena terkontaminasi atau terinfeksi pasien COVID, virus COVID ini. Ya. Tetapi kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kewaspadaan dirinya tadi, APD-nya minimal banget, tidak menggunakan APD yang standar. Beda dengan di pelayanan-pelayanan khusus, yang seperti pelayanan isolasi, pasti sudah menggunakan APD yang standar. Maka dipilah, orang-orang yang ditempatkan di isolasi tersebut harus betul-betul ya dalam kondisi sehat. Jangan mempunyai komorbid, ya, penyakit. Karena kita akan manajemen rumah sakit menseleksi ya, sebelum menempatkan orang tersebut di layanan kesehatan atau di level-level tertentu untuk pasien-pasien COVID ini. Oke, next. Nah ini kita lihat bagaimana ya alur untuk pelayanan pasien-pasien COVID ini di fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit ya, mulai dari emergency room akses pasien masuk ke emergency room, nanti di situ akan dilakukan ya beberapa level untuk penata laksanaannya, mulai dari screening ini bisa dilakukan oleh siapa, bisa dilakukan oleh security, bisa dilakukan kalau misalkan di rumah sakitnya ada tenaga POS, bisa dilakukan oleh POS yang memang sudah dibekali ilmunya ya. Karena memang tenaga perawat, tenaga kesehatan kan terbatas. Kita bisa melibatkan berbagai komponen di rumah sakit untuk melakukan penanganan pasien-pasien ini. Yang pertama screening bisa dilakukan oleh security. Begitu masuk pasien datang dari mobil ya, turun atau datang sendiri masuk ke IGD atau masuk ke klinik, itu kita lakukan screening. Sehingga tidak sembarangan orang bisa masuk keluar masuk ke area pelayanan. Kalau di area screening sudah lolos, ini tidak ada indikasi untuk kontak COVID, baru masuk ke triage. Ya. Triage officer nanti di situ siapa? Ada perawatnya, ada dokternya. Kita lakukan, masuk ke emergency access. Kalau nanti terdeteksi ada pasien-pasien COVID, berarti kita harus masuk infeksi possible, atau artinya ke area screening COVID. Ya. Khusus ruangannya juga terpisah. Jadi tidak bisa disatukan dengan pasien-pasien umum. Untuk pasien COVID ruangannya tersendiri, nanti alur pasiennya juga tersendiri, penanganannya khusus dan lain-lain. Kalau ditemukan pasien non-COVID, ya artinya tidak terindikasi adanya infeksi virus, maka nanti dilayani seperti biasanya alur pasien umum. Nah, tetapi kalau ditemukan pasien COVID, nanti masuk di situ area screening, ya fasilitas kesehatannya, penunjangnya juga tersendiri untuk laboratoriumnya sendiri, untuk rongsennya sendiri, bahkan nanti ruang perawatan pun sendiri selanjutnya. Nah, ini untuk pemberlakuan bagaimana kita penanganan pengelolaan pasien-pasien ya dalam kondisi gawat darurat ya COVID ini di rumah sakit. Jadi tidak sembarangan. Tapi prinsipnya dalam kondisi pandemi ini tidak ada kondisi gawat darurat. Itu yang harus kita perhatikan. Kenapa dikatakan tidak ada kondisi gawat darurat? Kita respon time-nya sekarang adalah bagaimana kalau kita belum siap menangani dengan APD yang standar, kita jangan coba-coba berani menyentuh pasien atau berani melakukan kontak dengan pasien. Kenapa? Ya, sifatnya pasien itu kan pertama ya penularannya adalah melalui droplet. Kemudian sekarang muncul ke sini berkembang dengan mutasi gennya dengan aerosol melalui udara. Nah ini sifatnya. Jadi kita harus betul-betul hati-hati untuk pasien ini. Ya. Bukan tidak boleh menangani gawat darurat, boleh. Tapi kitanya, tenaga kesehatannya harus betul-betul sudah siap dengan APD-nya, dengan mentalnya. Ya. Kalau mentalnya stres, ya itu imunologinya bisa menurun. Kita
bisa nanti pasiennya tidak tertangani dengan baik. Oke, kemudian apa yang harus kita screening di pasien-pasien di gawat darurat ini? Yang pertama adalah suhu tubuh. Ya. Suhu tubuh yang ini saat ini tidak sedang terinfeksi atau sedang masa inkubasi, pasti suhu tubuhnya akan naik. Tetapi banyak pasien yang datang ke rumah sakit, suhu tubuhnya itu sudah tidak ada. Tetapi kita kembali 2 minggu sebelumnya, pernah enggak pasien ini demam? Kita harus tanya itu. Ya. Pernah enggak 2 minggu sebelum ini atau kejadian ini ada riwayat demam? Oh, ternyata menyatakan demam, pernah menggigil. Ya. Saat ini datang ke rumah sakitnya, pasien kelihatan sehat-sehat saja. Tetapi pas dilakukan tes, ternyata positif. Rapidnya positif. Ya. Minimal yang awal itu adalah rapid test. Karena untuk PCR, untuk swab itu kan waktunya lama. PCR waktunya harganya juga cukup mahal dan masih terbatas di kita. Ya. Tapi yang memungkinkan adalah sekarang rapid test. Ya. Rapid test itu banyak ya, mengatakan bahwa belakangan ini bahwa dengan rapid test positif belum tentu positif corona. Nah, karena kemungkinan-kemungkinan ini antigen, ya mana nanti antigen yang positif. Oke, kemudian ada enggak gejala pernapasan yang bermasalah ya? Permasalahan di masalah pernapasan. Ada pasien sesak napas ya. Kemudian sering ya untuk pasien-pasien yang terinfeksi virus corona ya. Saya melakukan beberapa anamnese terhadap pasien yang sudah positif corona bahwa pasien walaupun tidak sesak napas minimal merasakan panas di dada. Itu gejala awalnya ya. Dadanya terasa panas, ya. Kemudian mungkin kalau memang udah terinfeksi bisa sesek. Sesek itu karena timbul akibat adanya sekret, ya. Pengeluaran akibat infeksi virus sekret, ya. Dan sekretnya pun berbeda. Sekret infeksi bakteri dengan sekret infeksi virus, ya. Kalau yang membedakan infeksi bakteri, sekretnya berwarna agak kekuning-kuningan. Tapi kalau sekret yang terinfeksi virus itu adalah bening, tapi lengket. Ini yang harus kita waspadai, bagaimana kita menganamnese pertama kali pada saat kita melakukan screening. Ya. Jadi kita betul-betul melakukan kewaspadaan yang betul-betul standar. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita, pasien ini pernah kontak enggak? Ya. Kita yang kontak enggak dengan pasien? Misalkan, oh di daerah saya ada pasien yang meninggal terkontaminasi COVID. Atau saya pernah kontak dengan orang-orang yang baru datang dari luar negeri atau kontak dengan klaster. Sekarang kan kita sekarang ditentukan dengan adanya klaster-klaster ya. Klaster COVID di sini klaster ada ya banyak lah. Kalau di Cimahi banyak klasternya, kalau di Bandung juga ada klasternya, di Jakarta klasternya ya. Itu sekarang ada muncul zona merah, zona hijau dan zona kuning. Nah, itu adalah merupakan klaster. Klaster mana yang kita pernah kontak? Ini. Kemudian ada enggak di keluarganya punya riwayat sama? Oke. Gimana cara? Kemudian menulis. Selamat datang, Bu. Ya. Oke, kemudian kita lakukan family ya. Adalah family history-nya bagaimana di situ di riwayat keluarga ada enggak keluarga yang mempunyai riwayat penyakit ya, penyakitnya penyakit menular atau lain ya, atau memang penyakit bawaan komorbid. Nah, ini kita yang harus dilakukan pada area screening ya di pelayanan gawat darurat. Kemudian setelah lolos dari screening semuanya, oh ada berapa banyak yang positifnya, berapa banyak yang terchecklist yang iya-nya dan tidak. Jawabannya hanya iya dan tidak ya. Kalau pernah demam iya dan tidak. Berarti kalau pernah punya riwayat demam kita harus hati-hati itu ya. Minimal 2 minggu sebelum masuk rumah sakit ya. Atau demamnya baru sekarang sedang merasakan demam. Oke. Nah, itu. Kemudian nanti masuk di area screening COVID, di situ kita perlakukan ya untuk pemeriksaannya. Dokternya harus disiapkan dengan menggunakan APD lengkap, perawatnya harus disiapkan dengan menggunakan APD lengkap pada saat kita anamnesa pemeriksaan fisik ya untuk pemeriksaan tanda-tanda vital dan lain-lain. Kemudian kita lakukan berbagai hal ya, pemeriksaan dasar ya. Bahkan kita rongsen pun harus disiapkan di area screening ya. Tidak bersatu dengan pasien-pasien yang umum. Supaya apa? Memutus mata rantai penularan. Ini yang harus kita lakukan di rumah sakit. Ya. Kalau memang rumah sakit tidak mampu untuk memberikan fasilitas khusus untuk pasien-pasien ini, ya bagaimana cara pengelolaannya nanti disesuaikan. Jangan sampai pada saat waktu bersamaan
pasien umum dilayani, pasien COVID dilayani. Akhirnya apa? Bisa terjadi transmisi kontak untuk penularan infeksi. Ini yang penting manajemen kita, bagaimana di rumah sakit mengelola seperti itu. Nah, selanjutnya, ya, setelah di area COVID untuk di screening, di gawat darurat kita lakukan penanganan kegawat daruratannya, ya, untuk setelah tadi menggunakan APD yang lengkap tentunya, kita penanganan, baru pasien ini dimasukkan ke ruang rawat inap. Ya. Ruang rawat inapnya pun tergantung ada levelnya nanti, ya, di ruang rawat isolasinya. Tentunya ini ruang rawat inapnya isolasi, cuman isolasinya tergantung level yang mana nanti yang harus kita tempatkan pasien tersebut. Sesuai tadi level 1 atau kalau memang dia hijau, berarti hijau itu adalah tanda tata vital stabil. Ya. Untuk pasien dewasa, untuk pasien anak, tanda vitalnya stabil. Itu untuk level hijau. Untuk level kuning, ya, di sini mulai ada penurunan atau ketidakstabilan untuk tanda-tanda vital, demamnya cukup tinggi, kemudian batuk, dan ini untuk level kuning, ya, pernapasannya kalau anak di atas 40-60 gitu kan, ini untuk level kuning. Tetapi kalau masuk level merah, artinya level merah ini perlu high care, ya, perlu ruangan isolasi high care, maka pasien ini udah mulai penurunan kesadaran, gangguan pernapasan, mungkin gangguan irama jantung, itu harus di level 1, ya, atau di level merah, ya. Level merah artinya di ruang intensif. Nah, ini untuk perawatan khususnya nanti. Bagaimana memberlakukan ini, pasiennya tetap kita adalah menggunakan APD standar, ya. Ini untuk yang berikutnya. Oke, okay, next. Oke, okay. Nah ini adalah cara screening cepat untuk penatalaksanaan pasien-pasien COVID yang datang ke rumah sakit. Yang pertama adalah kita buat formatnya. Formatnya udah standar, ada di panduannya, ada di pedoman untuk penanganan pasien-pasien COVID yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan. Itu udah standar nasional, ya. Udah standar nasional, udah baku, ya. Siapapun, dimanapun kita melakukan screening itu. Tapi kita sekarang bisa dimodif, karena klaster dulu itu klaster pertama adalah pasien datang dari luar negeri, ya, kemudian ada pasien terinfeksi di area tertentu. Tetapi sekarang, karena penyebaran virus ini sudah merata hampir di seluruh daerah, maka dilakukanlah sekarang ada PSBB yang untuk lockdown dan lain-lain. Itu adalah untuk salah satu mata rantai. Jadi artinya klaster tersebut sekarang sudah tidak berlaku lagi. Tetapi minimal yang harus ditekankan adalah pernah punya riwayat kontak enggak? Pernah bepergian ke daerah-daerah zona merah atau tidak, ya. Kemudian ada tadi keluhan-keluhan, ada batuk dan lain-lain, ada pernah demam, ya, sakit tenggorokan, kemudian. Yang pasti sekarang bedanya, ya, semua saya pernah melakukan anamnese terhadap beberapa pasien yang memang sudah positif, ya, swab-nya positif, kemudian rapid-nya positif, bahwa ada perubahan rasa kecap, ya, rasa, perubahan rasa. Jadi biasanya bisa merasakan yang asin, yang manis, tapi pada pasien COVID ini ada perubahan rasanya berbeda gitu. Tidak mampu merasakan rasa makanan. Nah, itu untuk pasien-pasien ini. Kemudian ada batuk. Tadi diduga, ya, kalau pasien mengenai infeksi paru-paru, yang pertama sekarang walaupun tidak mengeluh sesak, tidak mengeluh batuk, minimal punya perasaan panas enggak di dadanya. Nah, itu yang harus kita screening, ya. Oke, ini form screening-nya udah standar, ya. Tinggal di COVID diaplikasikan bagaimana ini hasil screening cepatnya positif atau tidak, pasiennya ISPA, ya. Kemudian pasiennya demam, pilek, kemudian asan dikonsulkan. Nanti penanganannya dokter IGD atau ini dokter DPJP-nya akan menentukan, ya. Semuanya DPJP nanti, karena di rumah sakit tergantung kebijakan rumah sakit, ya. Kalau di rumah sakit saya, ya, yang nanti yang menentukan adalah kita kolaborasi dengan DPJP, ya, dokter penanggung jawab pasien tersebut, bahwa pasien ini, oh, ini level masuk level kuning, berarti masuk area, karena punya di saya gambarnya adalah punya beberapa tahap, ya, ada isolasi, isolasi hijau, isolasi kuning, dan isolasi merah, ya, ada 30 tempat tidur itu kurang lebih isolasinya levelnya berbeda-beda, ya. Itu untuk di nanti penanganan selanjutnya. Oke, okay, next. Oke, okay, ini masih form screening-nya, ya. Ada beberapa lembar screening, ya. Ada minimal 3 lembar screening di situ. Jangan lupa siapa yang melakukan screening, ya. Berarti kita bubuhkan tanda tangan dan nama jelas, ya.
hingga jelas ya, jangan sampai ini screening asal-asalan ya. Jadi screeningnya harus betul-betul ya, kita harus fix ya, harus terlatih bagaimana melakukan screening ini. Jangan sampai pasien lolos ya, artinya kalau kita pasien lolos dari screening karena screeningnya asal-asalan, pasien loloslah masuk ke ruang dalam di pelayanan gawat darurat atau di rumah sakit sampai masuk ke rawat inap yang umum. Yang akhirnya apa? Itu semua akan terkontaminasi semua. Yang rugi siapa? Ya, yang rugi pasti pasien kita tertular, petugas juga yang tadinya tidak siap tertular. Nah, ini kemungkinan petugas-petugas yang memang tidak ditempatkan di ruang isolasi, tetapi kenapa bisa tertular? Ya, bisa tertular pasien-pasien COVID ini kalau di layanan rumah sakit. Kemungkinan ini pada saat kita melakukan screening tidak betul-betul melakukan screening dengan bagus. Ya, sehingga apa? Pasien bisa lolos mungkin dirawat di ruang perawatan umum, ya, atau di layanan emergensi umum, bukan emergensi COVID. Ya, kalau emergensi COVID kan perlakuannya khusus, tapi emergensi umum seperti biasa kita standarnya untuk pelayanan ini. Ya. Nah, ini penting sekali kita melakukan screening awal. Bagaimana kita melakukan screening awal supaya memutus mata rantai penyebaran virus ini. Ya. Ini yang harus diberlakukan di pasien tes, ya, screeningnya. Maka tidak sembarangan, kalau dulu pasien datang dari kendaraan atau datang sendiri, itu masuk pintu emergency itu respon time jangan kurang, ya, jangan lebih dari 5 menit, itu respon time standar, itu standar nasional. Harus langsung dilayani. Tapi sekarang tidak berlaku itu untuk yang respon time itu. Kenapa? Kita perawat aja petugas harus menggunakan APD itu minimal memasang APD tidak cukup 10 menit. Makanya kalau APD-nya tidak siap, ya, kita masih APD-nya asal-asalan, ya resiko kita jadi korban, ya. Kita mau jadi pahlawan, ya, tapi pahlawannya jadi korban, bukan pahlawan yang selamat, ya. Tinggal pilih. Nah, mau jadi pahlawan yang selamat atau pahlawan yang jadi korban. Itu tinggal pilih, terserah tenaga kesehatan mau pilih yang mana. Tetapi diharapkan tenaga kesehatan terlindungi keamanannya, terlindungi kesehatannya, ya, dengan menggunakan APD yang standar, ya, melakukan screening yang bagus. Itu yang terpenting. Ya. Oke, next. Slide berikutnya. Ya. Ini kriteria isolasi, ya. Bila ditemukan salah satu dari 8 skenario di bawah ini, itu berarti masuk kategori isolasi. Pasien-pasien ini harus dikarantina. Minimal kalau dia OTG harus dikarantina, ya. Kalau dia PDP, ODP dengan gejala, masuk harus dirawat. Minimal kalau gejalanya tadi tidak mengganggu proses hemodinamik atau perubahan hemodinamik, maka dia di isolasinya level hijau. Tapi kalau ada perubahan hemodinamik, ya, respiratory rate-nya meningkat, maka dia dirawat di isolasi level kuning. Ya. Tetapi kalau sudah mengganggu stabilitas, ya, ARDS, gangguan pernapasan, gangguan jantung, gangguan kesadaran, berarti harus masuk ke high level, ya, high level berarti level merah. Nah, ini bisa untuk perawatannya. Nanti silahkan teman-teman, ya, mana, ya, melakukan screeningnya, ada nggak 8 kategori ini memenuhi semua? Berarti kalau terpenuhi semua, ya, ini harus masuk level-level isolasinya. Ini untuk level, ini yang disebut dengan emergency scoring warning system-nya untuk pasien-pasien PDP ini. Bagaimana kita memberlakukan kewaspadaan, ya. Perawatan yang ringan isolasi dari rumah sakit, sedang rawat darurat berat dan rumah sakit rujukan. Ini bisa dilakukan. Kalau pasien-pasien OTG, ya, OTG itu adalah orang-orang yang belum, yang betul-betul terkonfirmasi COVID, ya, tetapi dia tidak menimbulkan gejala pada dirinya sendiri, ya. Artinya dia kuat, sudah kebal dengan virusnya, ya, tetapi dia sangat rentan menyebarkan, mengkontaminasi kepada orang lain, ya. Karena ini yang paling berbahaya, ya. Yang berbahaya itu adalah OTG. Kalau yang sakit pasti di rumah sakit sudah diisolasi, nggak akan menyebarkan ke yang lain-lain, ya. Tetapi kalau yang OTG berkeliaran di mana-mana, pengen mudik, pengen jalan-jalan ke pasar, pengen belanja baju dan lain, kalau sekarang lihat di TV pasarnya kayak pasar tumpah, ya. Itu adalah resiko. Kalau di situ ada satu aja yang OTG, ya, berarti berapa banyak nanti setelah lebaran yang dirawat di rumah sakit. Ya, mungkin rumah sakit akan kewalahan. Tapi kita berdoa, semoga tidak terjadi seperti itu. Ya. Orang masyarakat Indonesia sehat semua, virusnya diangkat sama Allah SWT, ya, sehingga tidak ada lagi virus yang mematikan. Ya.
walaupun masih ada virusnya tapi tidak mematikan. Ya, gitu. Oke, next. Mohon maaf operator ini disuruh-suruh karena saya tidak bisa share sendiri di sini. Ya. Oke. Kemudian kita pasien-pasien ini ya harus betul-betul dokumen mediknya dilengkapi. Dokumen untuk masuk ruang rawat inap, dokumen untuk pasien-pasien pemulangan itu berarti harus kita lengkap semua ya, tidak sembarangan. Karena masuk siapa sih yang mau di karantina ya? Karantina di rumah sakit ya. Artinya tidak boleh dikunjungi, tidak boleh ditunggui ya. Kemudian hanya bertemu dokter dan perawat saja, ya, makanan mungkin juga terbatas. Ini yang harus kita betul-betul inform konsennya, betul kita siapkan, ya. Kemudian begitupun pasien pulang dari rumah sakit, inform konsennya harus jelas, ya. Ini inform konsennya pemulangan harus diisi saat pasien ini dengan apa? Dengan OTG, ODP atau yang akan dipulangkan ini. Artinya gejalanya, ya, dia tidak ada di rumah sakit, tetapi virusnya masih ada di dalam tubuhnya. Ya, itu berarti pasien OTG ya. Artinya harus melanjutkan karantina di rumah. Artinya harus diisolasi mandiri di rumah ya, gitu. Tidak diisolasi di rumah sakit. Karena di rumah sakit adalah khusus untuk orang-orang yang sakit ya. Walaupun memang dia terinfeksi tapi tidak menimbulkan gejala yang menyebabkan gangguan di fisiknya. Berarti ya cukup diisolasi mandiri seperti kita pilek biasa. Ya enggak usah dirawat lah, pilek kan biaya rumah sakit tinggi dan lain-lain. Nanti habis untuk pelayanan. Ya. Tetapi ya begitulah keadaan kita, ya tergantung kebijakannya, kebijakan pemerintah daerahnya. Ya ada yang OTG harus dirawat di rumah sakit, ya yang PDP-nya berkeliaran di luar, ada juga seperti itu. Ya. Maka kita kewaspadaan terhadap tenaga kesehatan ini betul-betul supaya tenaga kesehatan terlindungi, ya dengan baik, gunakan APD yang standar, ya kita bertindak dengan ilmu, kita bertindak dengan pemahaman, kita bertindak dengan hati nurani, ya hati nurani penting sekali, ya untuk menangani pasien ini. Kalau mental kita tidak siap, selengkap apapun APD kita tidak akan berani, ya. APD-nya udah disiapkan, tapi mentalnya nggak siap, ya sama aja, ya. Berarti kita APD-nya harus siap, mental kita harus siap sebagai tenaga kesehatan. Kenapa? Sekarang tenaga kesehatan adalah garda terdepan untuk pengelolaan pasien-pasien COVID ini. Ya, masyarakat adalah garda terdepan untuk memutus mata rantai. Ya. Jadi kalau masyarakatnya tidak care, ya mata rantainya terus menyebar, ya tidak mampu mengisolasi diri, tidak mampu melakukan social distancing, ya kita tenaga kesehatan tinggal siap-siap saja menerima pasien-pasien yang banyak, ya mungkin rumah sakit nanti rumah sakit kita di Indonesia ini cukup terbatas, kapasitasnya juga terbatas, masyarakat kita Indonesia ini lebih dari sekian ratus juta, ya. Itu tinggal siap-siap ya. Tapi mudah-mudahan itu tidak sampai terjadi. Oke, next. Oke, kemudian edukasi pasien pulang ya dari IGD ini. Nanti pasien diedukasikan, jangan sampai kan kita tidak pasien yang datang ke IGD itu tidak harus semuanya tidak semua dirawat, maka kemungkinan ada pasien yang harus dipulangkan ya karena tanpa gejala yang memberatkan atau tadi levelnya level hijau. Maka nanti dianjurkan pasien harus selalu mengukur suhu tubuh setiap hari. Minimal satu hari sekali. Ada nggak perubahan kenaikan suhu tubuh? Kalau ada kenaikan suhu tubuh, nanti petugas puskesmasnya koordinasi. Kenapa? Pasien yang dipulangkan dari rumah sakit ini akan dilaporkan ke dinas kesehatan yang akan ditindaklanjuti oleh PKM. Ya. Kemudian selalu menggunakan masker. Ya. Mohon maaf nih, saya tidak pakai masker karena saya sendirian. Sudah diisolasi di rumah juga. Ya. Karena saya OTG. Bukan OTG, ODP ya, orang yang di sudah IGD karena saya kontak langsung dengan pasien, tapi belum jadi OTG ya. Kenapa? Rapid testnya positif, swabnya juga rapid testnya negatif, swabnya negatif juga ya. Jadi belum jadi OTG. Tapi kalau OTG itu rapid testnya positif, swabnya positif, dia udah terkonfirmasi COVID tapi tidak menimbulkan gejala ya. Oke, kemudian kebersihan tangan, social distancing, ya gunakan alat makan, minum, mandi terpisah dari anggota keluarga yang lain, ya kemudian berjemur di matahari. Kenapa ini berjemur di matahari? Bukan untuk, ya tujuannya adalah untuk menguatkan daya tahan tubuh, ya daya tahan tubuh karena vitamin D-nya cukup kuat, nanti antibodinya cukup kuat juga, ya mungkin
virus yang ada di dalam tubuh kita nggak akan mati kena sinar matahari karena ada di dalam tubuh. Tetapi matinya karena daya tahan tubuh kita kuat. Nah, itu yang akan mematikan. Jadi kalau sudah terlanjur virusnya masuk ke dalam tubuh kita, bukan mati karena sinar mataharinya, tetapi mati karena antibodinya. Ya, antibodinya dari mana didapatkan? Dari tadi, dari sinar matahari yang mengandung vitamin D. Ya, bagusnya antara jam 10 sampai jam 11 siang itu berjemurnya, yang cukup panas-panasnya. Jadi daya rambat ultravioletnya dekat. Kalau berjemurnya jam segini baru jam ini nih, ya cukuplah ini. Tapi di sini mendung, ya tidak ada matahari. Kemudian pakai, ya pakaian yang telah dipakai ditempatkan pada tempat yang tertutup, kemudian terpisah. Cara mencucinya juga harus terpisah. Nah, khusus nih untuk saran bagi petugas kesehatan nih, jika pulang sebelum pulang mandi dulu, bersihkan tubuh Anda, ya. Jadi ganti baju yang dipakai di rumah sakit, jangan sampai dipakai keluar dari rumah sakit. Kenapa? Kemungkinan virus atau ini kuman nempel di baju, akhirnya menular ke yang lain. Ya. Harus selalu diganti. Kalau kita petugas kesehatan, pulang ke rumah, mandi, minimal ganti baju. Kalau tidak mandi pun, ya kalau airnya pas nggak ada, cuci tangan, ya cuci muka semuanya. Ya. Kemudian tutup kepala, baju yang nempel tadi saat dipakai di rumah sakit, lepas semua, masukkan, ya kalau memang dicuci di rumah, masukkan ke kantong yang tertutup rapat, ya jangan sampai terbuka nanti virusnya menyebar kemana-mana. Oke, kemudian segera hubungi petugas bila ada peningkatan suhu tubuh. Nah ini ya, jadi nanti diinformasikan, diedukasi pasiennya, selalu kita care, ya jangan sampai pasien itu menutup diri, ya kalau menutup diri nanti nggak ketahuan tiba-tiba udah collapse, ya. Nah, jadi kita disarankan kepada masyarakat sekitar kita selalu terbuka dengan kondisinya. Karena COVID ini bukan aib, ya. Terinfeksi COVID ini bukan aib. Walaupun memang kita harus memberlakukan perlakuan khusus. Kalau udah jadi jenazah pun diperlakukan khusus, ya. Kalau sakit pun diperlakukan khusus, perlakuan khusus. Tetapi bukan aib. Kenapa? Karena memang terinfeksi, tujuannya diperlakukan khusus, jangan sampai menyebarkan ke orang lain. Oke, okay, next. Oke, okay, kalau memang suaranya kurang terdengar, mohon koreksi. Kemudian ini standar kegawat daruratan. Kegawat daruratan adalah tindakan medis atau keperawatan yang dilakukan bertujuan untuk menangani kondisi akut, ya, atau menyelamatkan nyawa dan atau kecacatan pada pasien. Ini ya, adalah kategori kegawat daruratan, ya. Itu sudah standar lah, standar baku. Tetapi dalam kondisi pandemi ini tadi saya katakan tidak ada kondisi gawat darurat, ya, untuk pasien COVID ini. Ya. Kenapa tidak ada kondisi gawat darurat? Artinya tidak ada kondisi gawat darurat. Itu respon time-nya harus segera, unlimited. Tidak. Kenapa? Kita harus mempersiapkan diri menggunakan APD, ya. Kemudian mentalnya kita harus siap, ya. Semuanya fasilitasnya harus siap. Nah, itu baru kita menangani pasien ini. Ya, untuk khusus untuk pasien-pasien yang pandemi COVID ini, respon time kegawat daruratan itu ya disesuaikan. Nah, ya. Oke, okay, next. Oke, okay, nah ini ya untuk klinisnya, gambaran klinis ya atau manifestasi klinis pada pasien-pasien COVID ini, ya. Yang sudah ini pasien dengan gejala non spesifik seperti demam, batuk, nyeri tenggorokan, itu berarti kita curiga ya masih abu-abu lah, masih abu-abu apakah COVID atau infeksi biasa. Nah ini ya, jadi kita harus betul-betul yang uncomplicated ini adalah nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, malaise, ya kemudian sakit kepala, nyeri otot, ya luas pada usia lanjut. Ya. Kenapa? Usia lanjut itu kan komorbidnya cukup, ya. Misalkan ya udah ada DM-nya, udah ada hipertensinya, gitu. Yaitu komorbid itu penting, ya. Gejala penentu gejala awalnya. Kenapa? Dengan adanya komorbid, ya infeksi virus ini akan memperparah, ya. Akan memperparah infeksinya. Kemudian ada pneumonia ringan. Ya. Pada masa klinisnya timbul gejala pneumonia, pneumonia yang ringan, ya nanti pasien dengan pneumonia ya tidak ada tanda-tanda pneumonia berat. Anak dengan pneumonia ringan ini mengalami batuk, ya kesulitan bernapas, ya kemudian napasnya cepat, frekuensinya ya
untuk ini pasien-pasien kurang usianya kurang dari 2 bulan lebih dari 60 kali per menit ya, 2 sampai 11 bulan lebih dari 50 kali per menit ya, ini 1 sampai 5 tahun lebih dari 40 kali per menit. Ini adalah pneumonia ringan ya, dan tidak ada tanda-tanda pneumonia berat ya. Artinya kita kalau pasien masuk emergency ini karena kebijakan ya dari Ikatan Dokter Anak sekarang IDAI ya menetapkan bahwa semua pasien pneumonia yang masuk ke emergensi masuk ke rumah sakit dianggap PDP. Oke, kita ikuti dari masing-masing kolegium ya. Masing-masing kolegium menyatakan bahwa pasien-pasien yang dengan pneumonia dikategorikan PDP. Oke, berarti kita perlakukan adalah perlakuan pasien ini sebagai pasien COVID. Ya. Walaupun belum tentu rapid testnya positif atau swabnya positif, tetapi semua pasien yang pneumonia kita kategorikan masuk pasien-pasien PDP. Ya berarti perlakuannya khusus sama dengan pasien anak. Kenapa? Mau di anak, mau di dewasa, tetap penyebaran penularan virusnya sama tingginya. Ya katanya kalau dulu ya sebelumnya pasien TBC itu kan di Indonesia tuh yang paling duluan itu pasien sampai sekarang belum selesai-selesai adalah tuberkulosa. Ya. Kalau tuberkulosisnya di anak, penularannya sangat sangat rendah, ya. Tapi kalau penularannya di dewasa, pasiennya dewasa yang mengandung TBC, penularannya sangat tinggi. Tetapi pasien COVID ini belum ada sampai ke situ penelitiannya. Jadi kita perlakukan di pasien anak, di bayi baru lahir, ya, yang terkontaminasi virus COVID, sama perlakuannya adalah penularannya cukup tinggi. Ya. Jadi kita perlakuannya sama, menggunakan APD yang standar. Kemudian ada pneumonia berat atau ISPA, ya ini pasien remaja atau dewasa dengan demam atau dalam pengawasan infeksi saluran napas ya, ditambah dengan satu dari frekuensi napasnya lebih dari 30 kali per menit, kemudian ada distres pernapasan berat atau saturasi oksigennya kurang dari 90, ini harus kita masuk ke ISPA berat. Ini manifestasi klinis. Oke, okay, next. Punten Bapak, waktunya 10 menit lagi ya. Ini pasien anak dengan batuk atau kesulitan bernapas ya. Kemudian penjagaannya di sini ada saturasinya, sianosis ya. Kemudian SpO-nya kurang dari 90, ada distres pernapasan tadi, pernapasannya frekuensinya lebih dari 60 kali per menit untuk usia kurang dari 2 bulan ya. 2 sampai 11 bulan 50 kali per menit dan 1 tahun ke atas ini lebih dari 40 kali per menit untuk pasien-pasien dengan pneumonia berat. Dan ini kalau jika sudah terjadi infeksi COVID-nya sudah menimbulkan pneumonia berat dan menimbulkan acute respiratory distress, ya nanti yang bikin paru-parunya kolap, bikin alveolinya kolap karena terinfeksi virus tersebut, ya kemudian sekresi membran sekresi apa mukosanya berlebihan, sekretnya kental hingga susah dikeluarkan. Nah, ini akan menimbulkan gangguan pernapasan ya. Pernapasannya menjadi distres, menjadi ares. Nah, ini pasien-pasien ini penting perlu lakukan intubasi, CT scan dan lain-lain ya. Oke, untuk perawatannya di zona merah. Oke, masuk next berikutnya. Nah ini ya salah satu penyebab edem gagal napas ini yang bukan akibat gagal jantung atau kehilangan cairan perlu di pemeriksaan objektif seperti EKG. Tetap kita pasien-pasien COVID kita harus melakukan seperti pasien-pasien yang lain ya. Kita perlu EKG, perlu pemeriksaan laboratorium, rongsen dan lain-lain ya. Untuk kriteria ARDS-nya sendiri ya, acute respiratory distress-nya ya, pertama jika ARDS ringan ini adalah 200 ml untuk PaO2-nya, PO ya, kurang dari 300 mg/kg ya. Kemudian VIP-nya atau continuous spirit ini ya, ini artinya kita sudah menggunakan metode ventilator ya, nanti di ICU ya. Ini hanya sekedar pengetahuan awal saja bahwa kita harus menggunakan VIP. Artinya VIP ini perlu untuk open lung ya, untuk open lung membuka alveolinya ya. Sehingga perlu VIP-nya yang cukup tinggi ya. Kemudian perlu tekanan positifnya yang cukup tinggi ya, lebih dari 5 cm H2O. Untuk apa? Untuk memberikan pressure supaya oksigen masuk ke dalam paru-paru. Nah ini artinya pasien-pasien ini sudah advance ya, menggunakan ventilasi mekanik ya, ataupun dengan tanpa ventilasi mekanik dengan terapi oksigen yang pressure-nya tinggi. Misalkan dengan simple mask, rebreathing, non-rebreathing ya, dengan kadar oksigennya
tinggi atau minimal menggunakan CPAP ya, continuous positive airway pressure. Nah, ini kemudian kriteria RRS pada anak ya berdasarkan oksigenasi ya, bahwa SpO2-nya, PO2-nya di sini kurang dari 300 mm hidrogen ya, bahwa pasien ini bisa menggunakan non IV ya atau non invasi ventilator, artinya pasien ini tidak diintubasi, cukup pakai masker saja ya, atau dengan CPAP ya, dengan tekanan lebih dari 5 cm H2O. Nah, ini tentunya ini tindakan kita di emergensi di level merah ya. Kalau level hijau tadi oksigennya cukup dengan nasal kanul ya, dengan simple mask. Tapi kalau kita masuk ke level merah, pasien datang udah sesak berat ke emergensinya, udah datang dengan ARDS, maka kita berlakukan tadi ya, kita melakukan intubasi invasif maupun non invasif ya. Kalau baik anak-anak non invasif dengan NIV-nya ya, dengan CPAP atau ventilator tanpa intubasi. Oke. Lanjut. Bapak punten, waktunya 8 menit lagi ya. Oke, mudah-mudahan selesai, siap ya. Kalau tidak selesai nanti dibaca aja materinya ya. Yang penting intinya bahwa kita penggunaan pasien-pasien di emergensi itu tidak sembarangan. Tadi bertindak pun kita harus dengan ilmunya, bertindak dengan harus dengan kewaspadaan yang cukup tinggi ya. Terima kasih Ibu Eni, selamat bergabung. Mohon maaf saya duluan, Bu. Oke. Kemudian untuk pasien sepsis ya. Pasien sepsis dewasa ini disfungsi organ, artinya pasien yang datang ya. Karena tadi masyarakat kita ini kan kadang-kadang kurang care dengan kesehatannya sendiri. Kalau belum parah-parah banget, nggak datang ke rumah sakit, nggak datang ke fasilitas ya, layanan kesehatan. Kalau sudah tidak bisa bangun, baru datang, perlu orang kesehatan, perlu tenaga kesehatan. Tapi kalau masih bisa bangun, ya udahlah, masih bisa ke sawah, masih bisa ke kebun. Nah, ini yang terjadi di kita, datang ke rumah sakit itu adalah dengan kondisi parah. Ya, infeksinya sudah lama, sudah timbul sepsis, sudah hingga berat. Ya. Ini keterlambatan ini yang sangat tinggi menimbulkan angka kematian. Jadi datang dengan komorbid, kemudian datang masuk ke rumah sakit dengan kondisi yang sangat parah. Ini yang tinggi angka kematiannya. Ya. Jadi sepsis ini perlu, jadi ada organ yang sudah disfungsi. Kemudian ada shock septik. Ya. Shock septik ini, jadi akibat dari sepsis ini, pasien hingga menimbulkan shock, gangguan hemodinamiknya yang sangat sever, ketika sangat tinggi. Ini pasien-pasien dewasa mulai hipotensi, kemudian saturasinya, kesadarannya udah sangat menurun, ya mungkin GCS-nya juga udah rendah. Pasien-pasien anak di sini, pasien-pasien dengan yang di bawah normal usia, bahwa dapat 2-3 gejala atau tanda untuk multiple organ failure, ya gangguan ginjalnya, gangguan jantungnya, kemudian secara susunan secara pusatnya, kesadarannya. Nah, ini pasien-pasien ini perlu diwaspadai, dan ini masuk level merah ya. Level merah itu diresusitasi atau ICU-nya masuk ke ICU COVID ya, bahwa ICU COVID itu perlu tekanan negatif ya. Jadi tidak semua rumah sakit mempunyai fasilitas tersebut, mempunyai fasilitas yang bertekanan negatif. Dan khusus oke, slide-nya. Mohon maaf ya, operator. Saya tidak bisa ngeklik di sini nih. Iya, Pak, enggak apa-apa. Tata laksana pasien COVID di rumah sakit ya. Oke. Jadi perlakuannya sama ya untuk pasien ini, karena sampai saat ini belum ada antibody, belum ada obat-obat yang spesifik untuk COVID. Jadi kita masih sifatnya obat-obatnya suportif ya, untuk tindakan pelayanan, tindakan keperawatan maupun tindakan medisnya sesuai dengan apa yang muncul gejala di pasien ya. Jadi yang pertama, terapi suportif ini adalah harus kita pemantauannya perlakuan sama. Berikan terapi suplemen oksigen ya. Kenapa? Pasien-pasien COVID ini pastinya adalah yang terganggu di bagian paru-parunya. Paru-paru fungsinya pernapasan, maka oksigenasinya penting untuk pasien tersebut ya. Jangan sampai pasien merasa sesak napas, merasa penyakitnya tambah berat. Maka suplemen oksigen ini penting ya. Suplemen oksigen ya,
seperti yang sudah diajarkan kepada kita tenaga kesehatan, bagaimana cara menghitung oksigennya, berapa banyak kebutuhan oksigennya, nanti silahkan buka buku lagi kalau udah lupa ya. Tapi minimal suplemen oksigen ini penting untuk pasien COVID. Kemudian gunakan manajemen cairan ya, konservatif. Kalau kita perlu pasang infus, untuk apa infus ini? Pasien-pasien ISPA kita akan memberikan obat-obatan, kita harus menjaga metabolisme tubuh, sehingga cairan ini penting ya. Karena ada peningkatan suhu tubuh, seperti kita tahu, kalau setiap kali ada peningkatan setiap derajat Celcius suhu tubuh meningkat, maka ada di situ insensible water loss yang hilang, ya, cairan tubuh yang hilang. Maka kita ganti dengan cairan infus, ya. Itu penting. Kemudian ada pemberian antibiotik, ya. Antibiotik sampai saat ini belum ada yang spesifik, ya, sesuai gejala untuk antibiotik antiviralnya, ya, itu dokter DPJP nanti yang memberikan, ya, itu antibiotik. Kemudian kita berikan, jangan memberikan kortikosteroid atau steroid yang berlebihan. Kenapa? Pada saat pasien-pasien atau ADF di luar itu, maka bisa memperburuk kondisi pernapasan pasien. Ya. Hindari untuk kortikosteroidnya. Kemudian lakukan pemantauan ketat pasien dengan gejala klinis. Artinya kita monitoringnya harus ketat. Ya. Kita sebagai petugas kesehatan, baik bidan maupun perawat maupun dokter, kita harus betul-betul memantau kondisi pasien. Ya, walaupun tadi prinsipnya adalah kurangi kontak dengan pasien, tapi jarak jauh kan sekarang musim canggih, ada kamera pakai wireless, ya. Jadi jangan dibiarkan, karena prinsipnya mengurangi kontak dengan pasien, akhirnya pasien tidak dilihat, bukan seperti itu, ya. Tetapi bagaimana teknik pemantauan dengan menggunakan tadi, ya sekarang. Kalau biasanya kan kita seminar harus tetap muka, sekarang dengan Zoom. Nah, seperti itulah kita pengelolaan pasien sekarang. Tetapi bagaimana kita respon time-nya cepat, ya, tadi. Oke, okay. Next, berikutnya. Oke, okay, slide berikutnya. Agak macet, ya. Oke, kemudian ada pengumpulan spesimen untuk diagnosis laboratorium. Jadi di IGD kita ambil sampel darahnya, kita kalau perlu di swab ya, kalau ada fasilitas atau PCR. Kita lanjut gitu untuk spesimen. Kemudian ada balik lagi kelewat satu ya. Ya, inilah masih era digitalnya, masih kita harus perlu belajar ya untuk web ini, karena saya mohon maaf tidak bisa operasional sendiri. Jadi saya mau gitu gini. Untuk pada absen ARDS dilakukan ventilasi dengan ini penting ya. Untuk teman-teman perawat, teman-teman bidan, jika kita melakukan, kan tidak mungkin tidak menutup kemungkinan kita pasien-pasien yang mau melahirkan sekarang yang terinfeksi COVID ya. Banyak sekarang di rumah sakit ya, usia udah matur, udah aterem, tapi terinfeksi COVID hingga terhambat untuk pelayanannya ya. Jangan sampai kita kecolongan nanti ya, bahwa pasien-pasien dengan lakukan ventilasi dengan front ini, dengan ARDS yang berat ya, bahwa setiap kurang dari 2 atau lebih dari 12 jam ini per hari lakukan front posisi. Supaya apa? Supaya dahak dan yang ada di paru-paru ini bisa keluar, kemudian bisa membuka area paru ya, untuk oven lungnya memungkinkan lebih mudah ya. Kemudian manajemen cairan konservatif semua sama ya, terapi cairannya. Kemudian ujung-ujungnya adalah jika pasien mengalami gagal napas adalah dengan menggunakan ventilasi mekanik. Ventilasi mekanik tentunya yang bertanggung jawab DPJP, perawatnya terlatih khusus dan lain-lain, dokternya terlatih khusus, karena tidak sembarangan orang bisa operasional ventilasi mekanik. Dan khusus untuk ventilasi mekanik pada pasien-pasien COVID ini betul-betul khusus spesifik. Kenapa? Kita harus menggunakan ekspektoran untuk mengencerkan dahaknya. Dahak yang ada di pasien COVID ini kental, ya, tidak mudah keluar. Itulah yang banyak mengakibatkan kematian, ya. Bahkan pasiennya merasa bagus ya, tetapi tiba-tiba dahaknya sekresinya berlebihan, akhirnya dahaknya menyumbat, pasiennya tiba-tiba bisa meninggal, gangguan napas. Oke. Ini yang harus kita waspadai ya. Oke, lanjut. Oke, manajemen shock ya.
pertama dengan prinsip pada pasien-pasien umumnya adalah kenali tanda shocknya, apakah ini tanda shock septik atau shock tadi karena hemoragik atau nggak mungkin kalau pasien COVID hemoragik, pasti kemungkinan adalah cardiogenic shock ya atau septic shock ya. Oke. Kemudian ini lakukan resusitasi cairan ya untuk pasien dewasa bisa dimulai dengan 30 mili per kilogram ya isotonik, nanti bisa isotonik tidak membantu bisa nanti digunakan cairan tonik ya atau koloid ya yang bisa bertahan lebih lama di dalam pembuluh darah. Kenapa? Menggunakan pasien-pasien cairan isotonik ini bisa berakibat fatal juga ya. Jangan sampai pasien menjadi udim ya. Akhirnya apa? Gagal jantung, gagal napas. Kemudian kita jangan menggunakan kristaloid atau hipotonik ya. Jangan sampai terlalu tinggi ya. Contohnya cairan gelatin dan lain-lain ya. Kenapa? Pasien bisa udim serebri. Kemudian kita lakukan pasien-pasien ini kalau memang dia tadi hemodinamiknya terganggu, cairannya sudah masuk cukup banyak, kita gunakan obat-obat vasopresor seperti dopamin, dobutamin, dan norepinefrin. Ini yang kita gunakan. Artinya kita kolaborasi dengan tenaga medis yang lain ya untuk menangani pasien ini. Ya, kita gunakan manajemen shock septik dan lain-lain. Oke, next berikutnya. 1 menit, 2 menit lagi. Ya. Oke, slide berikutnya. Oke, nah ini tadi vasopresor saya sudah sampaikan bahwa kita gunakan vasopresor untuk pasien-pasien dengan shock septik ya. Vasopresor itu kita yang penting ya MAP-nya targetnya adalah di atas 65 ya. MAP itu main arterial pressure atau rata-rata tekanan arterialnya bahwa kita harus mengharapkan lebih dari 65. Artinya pasien ini tidak kekurangan cairan, volumenya cukup, kemudian kontraktilitas jantungnya juga cukup kuat sehingga bisa mendistribusikan, mensirkulasi ke seluruh tubuh ya. Untuk mentransfer oksigen, mentransfer makanan, dan lain-lain. Jika kateter vena sentral tidak tersedia, maka vasopresor dapat diberikan melalui intravena. Ya, seperti IV kateter biasa, silahkan saja. Karena untuk memasang CPP perlu keahlian khusus, nanti tidak semua tenaga medis mampu. Kemudian pertimbangan pemberian obat inotropik, ya, seperti dobutamin. Ya, ini jika pasien-pasiennya keadaan memburuk. Ya, dobutamin kita berikan setelah pasien tensinya stabil, kontraktilitasnya bagus, kita untuk meningkatkan kontraktilitas jantung. Artinya syaratnya MAP-nya harus tercapai dulu. Jadi, oke, berikutnya. Ini nanti manajemen untuk intensifnya kita mungkin kalau perlu kita bahas tersendiri lah ya. Oke, kemudian ini ya, hindari tadi karena kita harus menggunakan invasif ya, protokol invasif. Hati-hati, kita harus hati-hati terhadap komplikasi yang muncul akibat tindakan kita. Ya, ini yang pertama adalah mengurangi lamanya hari penggunaan ventilasi mekanik. Ya, berarti jangan sampai ventilasi mekanik ini berlebihan, berlama-lama. Ya, artinya secepat mungkin pasien itu sudah bisa napas spontan, sudah bisa napas kembali. Ya. Ini berarti kita harus cepat melakukan weaning, ya, melakukan penyapihan terhadap ventilator. Kita lakukan weaning, ya, sesuai kemampuan pasien, ya. Tapi kalau belum mampu di weaning, pasien dikembalikan bertahan semah. Tapi artinya ya infeksinya tadi harus kita tangani dengan baik. Kemudian mengurangi terjadinya VAP, infeksi pneumonia akibat pemasangan ventilator yang terlalu lama. Di sini kita harus melakukan perawatan intubasi, pertahanan pasien dalam posisi yang semi rekumbent naik dan lain-lain. Berarti pengaturan posisi pasien kita harus selalu dikelola, gunakan sistem closed suction, artinya jangan menggunakan suction terbuka, kita menggunakan closed suction ya. Alat-alat ini untuk pasien COVID ini cukup-cukup mahal ya. Kita menggunakan APD aja standar, satu kali ganti kita satu kali pakai itu tidak cukup 500.000 untuk APD standar ya. Maka satu hari 5 kali ganti bisa dibayangkan, makanya bisa sampai 9 juta per hari pasien COVID untuk perawatannya. Karena cukup mahal APD-nya. Oke. Kemudian berikutnya, next. Ya. Nah ini mengurangi terjadinya tromboemboli. Ya. Gunakan obat-obat profilaksis ya, atau low molecular. Di sini gunakan heparin, ya bisa. Ya. Supaya apa? Jangan sampai terjadi clotting. Ya. Karena pemasangan pemberian obat-obat lain bisa tromboemboli. Ya. Kemudian mengurangi terjadinya infeksi terkait kateter ya. Untuk bloodstreamnya gunakan ya,
Jadi kita kalau misalkan terjadi plebitis, ya kita pemantauan, ya. Berapa lama sih kita menggunakan IV catheter, ya? IV catheter itu kan maksimal 3 hari, ya, 72 jam. Berarti sudah lebih dari 72 jam kita harus ganti, jangan sampai nunggu merah, nunggu infeksi baru kita ganti, ya. Itu pemasangan. Checklist IV untuk pemasangan IV catheter. Jadi monitoring untuk infeksi nosokomialnya nanti dah mungkin pemateri selanjutnya akan membahas bagaimana kita untuk penanganan infeksi nosokomial pada pasien-pasien COVID ini. Ya. Kemudian mengurangi terjadinya ulkus karena tekanan, terlalu tekan. Berarti kita harus melakukan mobilisasi fisik ya supaya jangan terjadi dekubitus dan lain-lain. Oke, itu saja. Lanjut, next, berikutnya. Mudah-mudahan ini slide terakhir. Ya. Oke, mengurangi terjadinya stres ulcer ya menggunakan anti obat-obat untuk lambung ya. Bisa itu kemudian mengurangi terjadinya kelemahan akibat perawatan ICU yang terlalu lama yaitu untuk standarnya mobilisasi fisik, kita latihan fisik pasien itu sudah diajarkan untuk di standar asuhan perawatan dan lain-lain bagaimana kita melakukan teknik mobilisasi. Oke, next, berikutnya. Nah, akhirnya ini ya, selamat untuk perawat dan bidan sedunia ya, Florence Nightingale 200 tahun yang lalu, dua abad yang lalu, sekarang kita berada ya. Kita peringati ya dalam kondisi yang cukup memprihatinkan pandemi ya. Di sini kita berjuang tenaga kesehatan sekuat tenaga, tapi tetap memperhatikan keselamatan diri, jangan sampai kita jadi korban berikutnya. Ya, mudah-mudahan kesehatan, keselamatan untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang-kurang. Mangga, ya, kami bangga untuk jadi perawat saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mungkin saya akan sedikit menyimpulkan apa yang tadi dipaparkan oleh Pak Dianto, bahwa untuk pencegahan mandiri COVID-19, satu, menggunakan hand scrub atau cuci tangan, jangan menyentuh mata, hidung, dan mulut, menggunakan masker, social distancing, dan bila batuk harus ditutup pakai tisu atau sikut. Dan kita sebagai nakes harus siap mental dan APD juga ya Pak ya. Baik, sebelum kita lanjut ke pertanyaan, saya akan sapa dulu Bunda Eni. Selamat pagi, Bu Eni. Selamat datang. Selamat pagi. Apa kabar, Bu? Baik, alhamdulillah. Mohon maaf, agak terlambat. Enggak apa-apa, Bunda. Baik, Bu, nanti saya buka dulu pertanyaan. Iya, Bu, makasih. Bunda? Bunda, nanti setelah pertanyaan, baru Bunda masuk ya, Bun, ya? Ngasih pesan-pesan ke nakes-nakes ya, Bun? Ya, Mangga, silakan Bunda ikuti, senang banget. Ya. Ya, Bun, makasih. Ya, Mangga. Teman-teman yang ingin bertanya silakan ketik di chat ya di kolom chat. Ini sudah ada beberapa yang sudah mengetik nama dan profesinya yang akan bertanya dengan Pak Dianto. Yang pertama bentar saya baca dulu ya. Ada dari Teh Mahalani, profesinya bidan. Teh Mahalani, bisa dibuka dulu mute-nya? Assalamualaikum, Teh Mahalani. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh. Ya, silakan Teh. Ya, Mangga Teh. Tanya langsung Teh ke Bapak Dianto, Mangga. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bidan Mahalani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kan banyak, ada di Lampung juga sih di sini. Kalau misalnya corona ini jatuhnya dia tuh nggak ada gejala sama sekali. Tapi semenjak tes pertama negatif, tes kedua negatif, pas ketiganya positif tanpa gejala dia. Apa ciri-cirinya dia nggak demam, nggak batuk, nggak pilek, tapi matanya merah. Apa itu mempengaruhi besar? Ya.
Boleh? Mau langsung dijawab atau mau dikumpulkan dulu? Mangga Bapak langsung dijawab saja. Langsung dijawab ya. Ya tadi. Oke, terima kasih Bu Teh Melani yang di Lampung, selamat bergabung ya. Ini karena seluruh Indonesia sekarang sudah terpapar virus corona ini ya. Jadi makanya kita harus melakukan social distancing yang begitu ketat, tahan untuk ke pasar umum ya, tahan untuk ke supermarket ya, kalau tanpa mempersiapkan diri. Oke, tapi tadi kita bahas OTG ya. Tadi yang dikatakan Teh Melani ini adalah OTG ya, orang tanpa gejala tapi sudah dinyatakan positif terkonfirmasi COVID. Artinya pasien-pasien ini OTG. Bagi dirinya sendiri tidak merasakan gejala, bahkan mempunyai kekebalan terhadap dirinya sendiri. Tetapi bagi orang lain dia akan mudah, sangat tinggi menularkan terhadap orang lain. Ya. Tadi dikatakan di matanya skleranya merah, betul ya. Virus ini tidak melalui hidung, tidak melalui mulut, tapi dia kontak dengan sklera matanya, dengan membran matanya. Makanya mata yang terkena. Maka itu dia hasilnya tesnya positif, ya. Tidak harus masuk hidung, tidak harus masuk mulut, bisa masuk mata. Maka kenapa kita prinsipnya untuk mencegah terkontaminasi pasien-pasien COVID ini, ya, masker ditutup rapat-rapat, tapi mata terbuka, itu sama aja, tetap bisa mengkontaminasi virus COVID, ya. Jadi karena masuk ke membran mata. Jadi kalau kita keluar rumah, keluar ini, tutuplah mata. Itu minimal menggunakan kacamata gaya kan sekarang. Ya, banyak kacamata gaya. Untuk apa? Untuk melindungi mata kita, sklera mata kita. Karena penularan virus ini tadi adalah melalui membran. Ya, membran yang ada di mata, membran yang ada di hidung, membran yang ada di mulut. Ya, tadi mungkin pas infeksinya, ya, tes pertama negatif, tes kedua negatif, tes ketiga positif. Ya, pada tes ketiga positif, kemudian di membran matanya menjadi merah, mungkin dia terinfeksinya melalui membran mata. Nah, itu. Ya, itu bisa terinfeksi virus ini. Kenapa? Karena bisa, ya, makanya kita ada triase mata. Ya, triase mata. Jangan yang ditanya, Pak sesek napas? Enggak. Pak mengeluh batuk? Enggak. Pak ada demam? Enggak. Ya. Maka semua kita pada saat kita screening itu dilihat membran matanya merah atau tidak, matanya kemerahan enggak. Mungkin pasien ini tidak mengeluh batuk, tidak mengeluh pilek, tidak mengeluh sesak napas, tapi matanya sakit. Nah, itu bisa kita waspada bahwa pasien ini terkena virus ya COVID-19 ya. Itu Teh Melani. Apa? Ini dinyatakan pasien ini tesnya positif tapi yang terkenanya membran mata. Mungkin yang terinfeksinya adalah di paru-parunya. Tapi swabnya, maka itu baru rapid. Tapi nanti harus dilanjutkan tesnya, ya. Mungkin ini baru rapidnya yang positif. Apakah swabnya positif atau tidak, ya? Kalau swabnya negatif, mungkin tidak di paru-paru, ya, virusnya tersebut. Tetapi ada di matanya, ya, gitu. Itu yang ini, ya. Itu biasanya kontaknya kan dengan melalui ya pasien, karena virus tersebut kan tidak bisa loncat sendiri. Mungkin kalau ada tetesan air mata habis gosok-gosok mata pasiennya nyentuh orang lain, itu mungkin orang lain akan tertular melalui sentuhan dia ya, tapi tidak melalui batuknya, tidak melalui dropletnya, tapi dropletnya melalui sentuhan ya, karena dia tadi gosok-gosok mata nyentuhlah alat makan. Jadi itu banyak ya. Jadi tadi saya prinsip pertama adalah tutupi mata dengan bagus, lindungi mata dengan bagus, lindungi hidung, lindungi mulut. Ya, itu prinsip untuk pencegahan penularan infeksi COVID. Itu Teh Melani. Ya. Jadi banyak yang harus kita lakukan sekarang. Ya. Oke? Bagaimana Teh? Teh Melani? Bagaimana Teh Anggi? Teh Melani? Iya, terima kasih oleh Bapak. Ya, Ibu Bidan ya. Ibu Bidan hati-hati nanti pada saat menolong pasien persalinan ya, kita lakukan screening dengan bagus ya. Supaya apa? Kita perlu waspada sekarang ya. Pasien mungkin datang sehat hanya keluhan mau melahirkan saja, tapi dia bisa membawa virus ya. Itu harus hati-hati. Tadi lakukan screening dengan bagus ya. Bisa screening matanya, screening hidungnya ya, hidung, pernapasan dan lain-lain ya. Itu kita lakukan screening. Oke, Teh Melani selamat. Selamat menjalankan ibadah puasa, selamat berjuang sebagai ibu bidan untuk memberantas, memutus mata rantai penularan virus corona ini. Nanti didukung sama Ibu Eni itu. Ya. Insya Allah. Ya Pak, terima kasih Teh Mahalani. Satu lagi Pak, ini ada yang bertanya. Teh Iklima ya, dari Bidan. Mangga Teh Iklima.
Waalaikumsalam, Pak. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Waalaikumsalam. Teh, kurang jelas teh suaranya, Punten. Bisa didekatkan mic-nya, Bu, Teh? Ya, Pak. Kebetulan saya kan kerja di salah satu rumah sakit di Palembang juga. Teteh Punten, suaranya agak diperbesar atau didekatkan itu mic-nya? Sumber suaranya didekatkan. Nah, itu udah mulai gede tuh suaranya. Iya, ya, Pak. Saya mau bertanya, apakah betul kalau penularan itu bisa terjadi secara vertikal dari ibu hamil kepada bayi yang dikandungnya? Oke, itu aja teh. Satu lagi Pak, kebetulan sih saya nggak termasuk bidang info di rumah sakit ya, cuman teman saya ada yang dari luar rumah sakit, ada yang masuk ke rumah. Nah, kebetulan kan kalau pasien-pasien kebidanan itu suka nggak bisa terduga ya, kayak kadang ada yang lahir mau datang ke rumah sakit itu udah mau diperangkat, terus sedangkan memang sekarang kan dari dokter objeknya dia sudah diberitahu harus periksa rutin sama resi dulu, terus hasil itu nggak sebentar, tiba-tiba ibunya mau melahirkan, tapi memang karena tidak sedikit pasien juga yang menyuruh untuk berbohong karena takut tidak dilayani seperti apa ya, kaya. Jadi tetap menjaga, dokternya malah jadi disuruh tunggu aja di mangsa isolasi gitu, mangsa covid, sedangkan memang hasil si rutin sama resi belum keluar gitu kan. Terus dari yang ditanyakan kepada pasien memang tidak ada gejala, tidak ada dua bertemu dengan pasien yang positif atau seperti apa gitu. Kenapa apa? Apakah memang tidak apa-apa gitu kan, sebetulnya lebih beresiko jika dia masuk ke bangsa isolasi mungkin bisa nggak terkena gitu. Kenapa nggak dituang saja? Ya, pokoknya kalian seperti ini udah dua kali kita tes dia juga pasiennya juga terjadi gitu. Oke, ada lagi teh? Udah itu aja Pak. Udah dulu. Ya saya langsung ke jawab aja Bu Anggi ya. Mangga. Oke. Untuk yang pertama tadi ya, bahwa memang untuk pasien-pasien ini ya, penularan secara vertikal ya dari ibu ke bayi di dalam kandungan ya, sampai saat ini belum ada penelitiannya teh ya. Sampai saat ini belum ada yang menyatakan seperti itu, tapi penularan untuk virus-virus corona ini adalah melalui droplet ya, melalui airborne, aerosol. Ya. Mungkin ya, pasien bayi belum tentu dia mengandung virus ya, karena punya antibody sendiri, ada pelindungan khusus lah untuk bayi ya. Jadi sampai saat ini apakah ibunya positif corona, bayinya juga langsung positif ya, itu belum tentu ya. Tetapi kemungkinan bisa tertular melalui tadi droplet ya, droplet. Misalkan oh ibunya ingin menyusui, ingin menyentuh, ya itu resiko tertularnya sangat tinggi ya. Tetapi bayi yang dikandung, ya. Bayi yang dikandung belum tentu tertular secara vertikal, ya. Itu yang artinya bahwa memang kita, ya, untuk penularan secara vertikal dari ibu ke bayi langsung, memang sampai saat ini belum bisa dibuktikan. Tapi itu bisa juga, bisa kemungkinan, ya, bisa memungkinkan, ya. Mungkin nanti saya akan cari jawaban, nanti disimpan aja kontaknya teh. Nanti kalau saya temukan bahwa memang ada penularan secara vertikal yang nanti akan saya lakukan. Kemudian berikutnya, ya, pertanyaan kedua nih, untuk perlakuan ibu hamil ya yang melahirkan, ya, kan pada saat kita screening pasien itu kemungkinan berbohongnya tinggi saat ini, karena ingin dilayani secara cepat, ya. Kalau diberlakukan untuk pasien-pasien COVID kan perlakuannya khusus, ya, takut dikucilkan. Itu adalah image untuk masyarakat kita, ya, takut dikucilkan. Maka salah satu caranya adalah kita tenaga kesehatan adalah menggunakan kewaspadaan, ya, kewaspadaan yang tinggi, ya. Pada saat kita melakukan pertolongan di ruang bersalin menggunakan APD yang cukup, ya, cukup. APD yang cukup, bukan artinya tidak harus standar untuk pelayanan COVID, tapi kita menggunakan APD, minimal masker, ya, tutup kacamata, goggle, kan itu sudah standar APD-nya untuk pelayanan di pelayanan PK, ya, untuk melahir, partus, dan lain-lain.
maka pada saat kita pasien ini terduga PDP, hasil screening walaupun dia tidak mengakui, tidak ada gejala, tapi kita menduga dia PDP, kita tempatkan di isolasi, nggak jadi masalah. Ya, cuman isolasinya hati-hati. Ya, hati-hati. Jangan disatukan yang sudah kontak positif. Artinya, ada pasiennya isolasinya berjajar, ada 3 bed misalkan. Ya. Kemudian ada pasien satu udah positif tuh COVID, jangan disatukan. Berarti isolasinya adalah isolasi ruangan tersendiri, pasien itu sendiri aja. Jangan disatukan dengan pasien yang lain untuk isolasi PDP-nya. Sampai betul-betul pasien tersebut terkonfirmasi dia positif COVID atau tidak. Nah itu untuk perlakuan untuk PDP. Nggak jadi masalah, karena memang sekarang kita harus waspada. Kita ada inform concern-nya. Ibu, sekarang kita karena dicurigai ada PDP, ada kontak, ada punya riwayat ini, ibu sekarang harus diisolasi, ya, virus salim mandi, sampai ada hasil pemeriksaan yang menentukan bahwa betul-betul dia sudah terkonfirmasi COVID. Ya. Nanti kalau sudah terkonfirmasi COVID, oh ternyata dia positif, baru boleh disatukan dengan pasien yang lain. Misalkan, ya, yang sama-sama positif, nggak masalah, ya. Kemudian, tapi kalau dia hasilnya negatif, ya, sudah di ruang isolasi, ya jangan tetap di situ, ya. Misalkan rapidnya negatif, swabnya negatif, ya jangan tetap di isolasi, pindahkanlah ke ruangan yang biasa, karena dia akan sudah terbebas dari infeksi COVID. Jadi stigmanya jangan sampai, oh udah mentang-mentang udah dimasuk isolasi, ya udah diisolasi sampai selesai, enggak. Jadi pindahkan isolasi, jadi isolasi mandiri, siapa. Nah itu untuk tekniknya nggak masalah, pasien PDP ya walaupun belum terkonfirmasi kita masukkan ke ruang isolasi nggak masalah, tapi inform konsennya harus jelas, ya inform konsennya harus jelas, tapi minimal tadi dari dari checklistnya ya ada salah satu dari 8 itu item kategori yang memang terpenuhi, ya kita mencurigai bahwa pasien ini adalah pasien terkontaminasi virus COVID, ya. Tapi nanti dibuktikan, jangan sampai diisolasi tapi tidak ditindaklanjuti, tidak ada pemeriksaan, tidak ada lain untuk mengkonfirmasi COVID-nya. Jangan, harus dilakukan di konfirmasi. Ya. Misalkan sekarang tes rapid, ya 2 kali berturut-turut, satu hari pertama swab, ya hari keduanya swab. Itu nanti menyatakan swab 2 kalinya udah negatif, berarti pasien ini bisa dipindahkan ke ruangan biasa. Itu teh, ya. Jadi yang satu tadi untuk vertikal, penularan vertikal, ya belum ada yang kuat membuktikan bahwa kalau ibunya positif COVID, bayinya juga pasti positif, belum sampai saat ini belum ada yang pasti memastikan seperti itu, ya. Memang saya pernah baca ada yang menyimpulkan seperti itu, tapi penelitiannya belum bisa di, ya mungkin saya belum baca. Nanti saya akan cari tahu dulu. Oke, terima kasih teh. Ya, bagaimana teh, Iklima sudah jelas? Ya, saya sudah jelas. Oke, baik. Mungkin untuk sesi jangan pertama. Kalau mau mengisolasi pasien, yang penting inform konsennya jelas. Ya. Yang penting tenaga pasien yang lain aman, tenaga kesehatannya juga aman. Bagi pasiennya sendiri aman. Ya. Jadi tidak ada yang salah untuk mengisolasi. Ya, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Bapak Dianto. Mungkin untuk sesi pertama kita akhiri karena kita akan masuk lanjut ke sesi kedua. Sebelum masuk ke sesi kedua, kita sambut ya Bunda Eni untuk menyampaikan sedikit kesan-kesannya. Bun, untuk kita, Bun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua di seluruh NKRI. Nampaknya nih dari tenaga medis seluruh NKRI hadir ya, Neng? Insya Allah. Ada di sini ya? Insya Allah, Bu. Insya Allah, Bun. Ya, mungkin dari Bunda Eni karena memang dirasakan sekali dampak dari COVID-19 ini, terutama yang hadir ini adalah para tenaga medis, sukses selalu tanpa kita tetap harus memperhatikan keselamatan diri ya, karena apapun dalam melakukan pertolongan ini adalah siptikan dulu diri sendiri. Dan Bunda juga masih riskan ya, yang terutama di pelayanan di rumah sakit 24 jam itu pada saat Bunda juga mengontrol, mengecek ke sana, mereka tidak menggunakan APD lengkap. Jadi hanya menggunakan masker. Nah, ini juga jadi kekhawatiran Bunda. Jadi mohon kepada seluruh jajaran tenaga medis
itu untuk segera melengkapi diri dulu sebelum melakukan tindakan kepada pasien. Karena pada saat ini adalah garda terdepan untuk menyelesaikan dan menyelesaikan masalah adalah para tenaga medis. Betul kata tadi Pak Dokter bahwa kita ini masyarakat ini adalah garda terdepan untuk memutus mata rantai. Dan alhamdulillah dengan adanya penyuluhan-penyuluhan yang terus menerus, masyarakat ini mulai di Kampung Gurah terutama ya di Jawa Barat nih, beberapa kabupaten yang sekarang udah hampir tidak ada yang tidak positif, tak akan tetapi peningkatan terhadap kewaspadaan masyarakat dengan menggunakan masker ini sudah disosialisasikan dengan baik. Nah, itu juga mungkin pada kesempatan yang baik ini Bunda hanya memohon sama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar seluruh tenaga medis yang bekerja dilindungi dari COVID-19 ini dan bisa bekerja dengan tenang, terutama ini dalam bulan puasa ya, bulan Ramadan. Semoga Allah mengangkat penyakit ini dari terutama dari dunia ya, karena kalau dari Indonesia aja di dunia masih tetap ada ya, kita masih tetap harus waspada. Oleh karena itu kita memohon sama Tuhan Yang Maha Kuasa COVID-19 ini segera, pandemi COVID-19 ini segera diangkat oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan kita bisa bekerja dengan tenang. Amin. Kita bisa memperbaiki tatanan ekonomi ya, terutama kesehatan kita dulu, ekonomi yang kedua, dan di dalam rangka Idul Fitri ini yang bagi yang merayakan, selamat merayakan Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, sukses semua, sehat semua, kita bisa lalui pandemi ini dalam keadaan yang baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Pak Dokter dan narasumber yang terus berjuang memberikan pencerahan kepada kita agar kita benar-benar paham dan kita bisa menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya dan bisa berakhir dengan keadaan selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dari Sumedang, Jawa Barat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bun. Terima kasih, Bun, sudah menyempatkan hadir, Bun, di sini. Insya Allah selalu datang untuk PPK. Amin, amin. Terima kasih, Bun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.